misalkan bisa ya.
Sore? Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya saya bacakan tata tertib webinar National Personal Branding. Pertama, peserta dihimbau untuk mengaktifkan video pada saat kegiatan berlangsung. Kedua, suara mohon di-mute kecuali yang diizinkan. Ketiga,
Peserta dipersilakan untuk bertanya melalui chat room yang tersedia dengan format, nama, garis miring, instansi, garis miring, narasumber yang dituju, garis miring, pertanyaan Anda. Untuk syarat dan ketentuan webinar, bisa kita lihat di share screen, ada poin dari 1 sampai dengan 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastu. Waalaikumsalam. Shalom. Shalom, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Wareg 3 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bapak Dr. Haji Syarif Buba, SOS, SIK, MM, MH. Yang kami hormati, Saudari Noni Rina Firdaus selaku Ketua Pelaksana. Yang kami hormati, Saudari Hanifah Fauzia sebagai moderator. Yang kami hormati, Saudari Indah Warsetyo sebagai pembicara pertama. Yang kami hormati, Saudara Fardi Yandi sebagai pembicara kedua. Dan tak lupa, kami sampaikan salam hangat untuk para peserta webinar nasional personal branding. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mita Stiani, selaku MC akan memandu acara pada siang hari ini. Dengan syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat menghadiri kegiatan webinar National Personal Branding pada siang hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan, berikut saya sampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Pertama, opening ceremony. Yang kedua, sambutan Wareg 3, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Ketua Pelaksana. Yang keempat, sambutan Wareg 3 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Yang kelima, sesi materi 1. Yang keenam, sesi materi 2. Yang ketujuh, diskusi panel. Yang kedelapan, pengumuman door prize sekaligus closing ceremony. Dan marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Semoga diberi kelancaran pada siang hari ini sampai akhir acara. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu pendengarkan lagu Indonesia Raya. Seluruh hadirin dimohon untuk mendengarkan secara hikmat. Terima kasih.
Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar Nasional Personal Branding. Kepada yang terhormat, Saudari Nonik Rina Firdaus, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya selaku Ketua Pelaksana Webinar Personal Branding 2020 untuk memberikan sambutan kali ini. Yang terhormat, Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bapak Dr. Haji Syahrir Kuba, SOS SIK MMMH. Yang saya hormati, Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua peserta webinar Nasional Personal Branding 2020 yang telah meluangkan waktunya untuk mendapatkan materi bersama-sama pada webinar hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan melaksanakan webinar Personal Branding dengan judul yakni Setting Up Your Goals with Personal Branding. Untuk itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat hidayahnya. Kita semua masih diberi kesehatan di tengah pandemi seperti ini, sehingga kita semua bisa bergabung dalam webinar hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada narasumber-narasumber hebat yang hari ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada kita semua dengan menjadi pembicara pada webinar siang hari ini. Tak lupa pula, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak yang telah membantu dengan melakukan berbagai persiapan sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Acara webinar nasional ini merupakan acara pembuka dari rangkaian kegiatan Pekan Kreativitas Mahasiswa yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Namun acara ini tentunya bukan hanya sekedar acara pembuka saja, namun juga sebagai bentuk wujud kami dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Dan kami memilih personal branding sebagai tema webinar kami kali ini, karena kami menyadari betapa pentingnya personal branding sebagai bekal untuk kita, terutama bagi mahasiswa akhir yang mempersiapkan dirinya untuk ke jenjang yang lebih tinggi, untuk mempersiapkan diri dalam dunia kerja nanti. Dan kami juga menyadari bahwa masih kurangnya kesempatan untuk mempelajari ilmu personal branding itu sendiri. Karena tidak semua di jurusan perkuliahan terdapat mata kuliah atau ilmu mengenai personal branding itu sendiri, bukan begitu. Namun, seperti apa kata pepatah, selalu ada jalan menuju Roma, yang berarti bahwa ketidakadaan itu bukan berarti kita tidak bisa meraih ilmu itu. Maka dari itu, kami berharap webinar Nasional Personal Branding 2020 ini dapat menjadi wadah kesempatan bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu itu. Teman-teman semua, peserta webinar Nasional Personal Branding 2020 sekalian, mari kita ikuti acara ini dengan baik dan seksama, sehingga kita bisa memetik ilmu yang disampaikan dalam webinar hari ini. Akhirul kalam, jika ada kekurangan yang terjadi dari penyelenggaraan acara hari ini, kami atas nama panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara berikutnya yaitu sambutan Warek 3 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Syahrir Kuba, SOS SIK MMMH, sekaligus membuka acara secara resmi, saya persilahkan. Suaranya kurang kenceng, Mbak. Mohon maaf. Iya, coba. Suaranya gimana? Udah kedengaran? Kedengaran, Pak. Suara udah kedengaran, aman, ya? Aman, kedengaran. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak.
Baik. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber, khususnya Ibu Indah Prastio dan Pardi Yandi, dan para peserta webinar nasional personal branding yang saya banggakan. Kita patut bersyukur karena hari ini Badan Eksekutif Mahasiswa Ubarajaya bisa melaksanakan suatu kegiatan, yaitu webinar yang levelnya ada level nasional, yang dengan tema tadi personal branding. Tema ini sangat tepat untuk disampaikan oleh panitia karena masalah personal branding ini sangat penting bagi mahasiswa-mahasiswa yang tentunya suatu saat akan terjun ke masyarakat apabila selesai menyelesaikan perkuliahannya nanti di universitas. Karena personal branding ini di era sekarang ini sangat penting karena tanpa kita dikenal orang mungkin agak susah untuk beradaptasinya, tapi dengan memiliki personal branding yang bagus, ya mudah-mudahan tidak susah untuk mendapatkan pekerjaan nantinya setelah lulus. Dan inilah yang kita harapkan dari Ubarajaya, tentunya dari universitas mengharapkan semua mahasiswa kita nanti apabila lulus dari Ubara ini bisa menjadi mahasiswa atau alumni yang memang betul-betul unggul. Kita sadari bahwa Universitas Bhayangkara sekarang ini adalah universitas yang cukup dikenal, saya kira khususnya di Bekasi. Dengan penyelenggaraan webinar ini, saya sangat bangga terhadap mahasiswa Ubarajaya ini yang mempelopori untuk lebih meningkatkan citra daripada Ubarajaya. Mudah-mudahan webinar yang dilaksanakan sekarang ini tidak merupakan webinar yang pertama dan terakhir, tapi webinar yang pertama dan selanjutnya silahkan dikembangkan lagi dengan webinar-webinar yang lebih bermutu, yang memberikan kemanfaatan kepada mahasiswa dan seluruh masyarakat tentunya. Saya berharap jadikan pembelajaran webinar ini jadikan pembelajaran untuk bisa memanage suatu pekerjaan, memanage suatu kegiatan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan kesan yang baik kepada peserta-peserta ini. Layani peserta ini dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan kesan baik terhadap mahasiswa Universitas Bhayangkara. Tentu ini satu tujuan yang mulia. Sekali lagi, jangan pernah puas. Jadikan semua pembelajaran, catat semua pelaksanaan ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan narasumber kita bisa memberikan yang lebih wawasan yang lebih luas lagi kepada mahasiswa-mahasiswa kita ini. Bukan hanya mahasiswa Ubarajaya, tapi seluruh mahasiswa yang menghadir dalam webinar ini. Sekali lagi, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan pelaksanaan webinar ini sehingga memberikan hasil yang optimal, jadi bekal bagi panitia, bagi peserta, dan seterusnya. Sekali lagi, itulah yang dapat saya sampaikan atas nama Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, webinar nasional ini dengan resmi, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Haji Syahrir Uba, SOS SIK MMMH, atas sambutan yang telah diberikan. Baik. Moderator pada kegiatan webinar kita pada hari ini akan dipandu oleh Saudari Hanifa Fauzia. Beliau ini adalah lulusan program Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan beberapa awards experience-nya yaitu sebagai IT and Telecommunication Department pada Asian Games pada tahun 2018, kemudian sebagai Researcher Freelance of the Institute of Digital Law and Society pada tahun 2018 sampai 2019, kemudian sebagai Steering Committee Kemkominfo pada kegiatan seminar Kominfo 2019, sebagai finalis 15 besar Lomba Mahkamah Konstitusi tingkat nasional pada tahun 2018. Baik, selamat datang untuk Saudari Hanifah. Waktu dan tempatnya saya persilahkan.
Halo, sebelumnya suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Kak. Baik, terima kasih. Kedengaran, Kak. Kedengaran, Kak. Kak, kedengaran. Sip. Terima kasih kepada MC maupun panitia atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua maupun rekan-rekan semua. Saya berharap kita semua senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, perkenalkan, nama aku Hani. Aku yang akan menemani kalian semua pada sesi diskusi kita siang hari ini. Pada siang hari ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa, yaitu yang pertama ada Kak Indah Warsetio. Beliau merupakan personal branding coach sekaligus TV presenter maupun juga CEO dari Versi Magazine sekaligus direktur Versi Dinamika Kreasindo yang merupakan perusahaan event dan media agensi. Luar biasa sekali bukan? Nah, yang selanjutnya tidak kalah luar biasanya, kita kedatangan narasumber yang bernama Kak Pardiyandi. Beliau merupakan CEO dari socialkreatif.com. Selain itu, beliau juga merupakan young entrepreneur sosial, merupakan CEO dari socialkreatif.com maupun content creator sekaligus digital marketing strategis. Nah, teman-teman semua, tanpa basa-basi lagi, pasti kalian juga udah gak sabar kan pengen dengerin materi ataupun sharing ilmu dari para narasumber yang luar biasa hebatnya. Kalau begitu, kepada narasumber pertama kita, Kak Indah Warsetio, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua, rekan-rekan semua, dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya terdengar dengan baik ataukah menggema? Siap. Baik ya. Terima kasih sebelumnya Hanifah yang cantik nih udah introin Kak Indah untuk pemateri pertama. Dan selamat juga Kak Indah sampaikan nih buat Ubara Jaya. Kalau tadi Bapak bilangnya Ubara ya, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selamat buat teman-teman semua yang sudah memfasilitasi, yang sudah membuat webinar ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua ya teman-teman ya. Nah, saya sapa dulu. Tadi ada wakil rektor, Kepala Kemahasiswaan Universitas Bhayangkara, dan juga ada salah satu pembicara lainnya, Mas Pardiyandi ya, dari Young Entrepreneurship, CEO Social Creative. Nah, baik, teman-teman, terima kasih waktunya. Sesi pertama, Kak Indah ini boleh ini ya, izin share screen ya. Yes, slide share-nya Kak Indah sudah terlihat dengan jelas atau masih sudah dengan jelas ya? Nah, teman-teman, terima kasih kesempatannya untuk hari ini. Hari ini Kak Indah pengennya santai aja biar teman-teman juga merasa materi yang Kak Indah bawakan mungkin biar bisa berguna nih buat kedepannya, buat karirnya teman-teman, juga untuk mempersiapkan di dunia yang lebih profesional. Nah, tadi terima kasih Hanifah sudah dijelaskan, sudah diintro gitu ya, background ataupun CV-nya Kak Indah, profilnya Kak Indah nih ya. Jadi Kak Indah juga saat ini sebagai personal branding coach di beberapa
corporate dan juga di beberapa industri klien ya yang sudah Kak Indah handle. Nah, kesempatan kali ini Kak Indah juga sebagai salah satu founder dari Branding You. Branding You ini adalah platform sebuah konsultan personal branding. Nah, di sini teman-teman bisa mencari tahu lebih luas lagi kalau misalkan saat ini Kak Indah sharing di sini hanya 30 menit atau hanya beberapa menit gitu ya, singkat sekali, tapi di platform Branding You ini teman-teman bisa feel free untuk teman-teman tanya, teman-teman sharing, dan lain-lain seperti itu ya. Nah, langsung saja izinkan Kak Indah untuk mulai sharing. Apa sih yang mau Kak Indah sampaikan nih di sesi webinar kita hari ini? Nah, Kak Indah buka dengan too much competition gitu kan ya teman-teman ya. Kenapa sih pentingnya personal branding? Apa sih yang menjadi personal branding? Tampaknya hari gini nih personal branding itu common banget ya yang disebut ya. Disebut di media sosial, disebut di praktisi manapun, disebut banyak public figure, banyak pebisnis gitu kan ya. Nah, ini yang harus teman-teman pahami, seperti apa sih personal branding, kenapa sih butuh personal branding. Nah, teman-teman, di era yang serba penuh dengan kompetisi, di era yang memang serba digital saat ini, seperti itu ya, kita rasanya nggak akan bisa hanya menjadi orang yang biasa-biasa aja. Nggak bisa menjadi orang yang hanya di zona nyaman, seperti itu ya. Karena kita nggak bisa tutup mata, di dunia ini banyak orang yang punya profesi yang sama seperti kita. Banyak orang yang punya skill yang sama seperti kita. Mungkin juga tampilan tuh juga sama gitu kan ya. Nah, jadi apa sih yang bisa memenangkan diri kita kalau kita ini akhirnya jadi biasa-biasa aja di mata orang lain, di mata audiens kita, di mata industri yang nanti mau kita persiapkan gitu kan ya teman-teman ya. Nah, jadi kita lihat seperti apa sih pain-nya ini yang harus kita yang akan kita rasakan gitu ya. Nah, beruntung sekali nih teman-teman yang sudah join hari ini, yang sudah ikut serta webinar ini, minimal teman-teman akan memahami seperti apa sih personal branding dan bagaimana meng-create personal branding agar teman-teman bisa siap di dunia profesional, di dunia kerja. Jadi agree ya, jadi feel free sejauh Kak Indah nanti akan present, teman-teman kalau ada yang mau ditanya ataupun mau komen di kolom chat, mungkin moderator boleh izinkan gitu ya, jadi biar kita sedikit interaktif. Nah teman-teman, ketika kita melihat competition itu terlalu banyak, seperti itu ya, banyak orang yang sama profesi seperti kita, bahkan kalau dari secara data seperti itu ya, secara data ini dari McKinsey Global Institute, mereka menyampaikan tahun 2030 ada 800 juta pekerjaan yang akan terotomatisasi dan akan muncul banyak profesi baru yang sebelumnya nggak ada. Nah, teman-teman, ketika dihadapkan dengan kondisi yang serba digital, serba cepat gitu ya, kita mau nggak mau, kita itu harus dipaksa untuk bisa menjadi sesuatu seseorang yang berbeda, seseorang yang useful, yang qualified gitu ya teman-temannya. Karena 800 juta pekerjaan ya teman-teman akan terotomatisasi. Jadi mungkin yang teman-teman jurusannya manajemen, yang jurusannya komunikasi, yang jurusannya finance gitu kan ya, banyak holder-holder yang akan memblended posisi-posisi ataupun divisi-divisi di industri. Jadi apa yang teman-teman persiapkan hari ini belum tentu sesuai dengan kebutuhannya di masa mendatang. Nah, jadi kita harus menggali, mencari tahu, mengupgrade diri apa nih yang memang dibutuhkan sama market. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangankan 2030 ya teman-teman, saat ini aja sudah banyak profesi baru. Mungkin dulu 5 tahun ataupun 10 tahun yang lalu itu belum ada profesi YouTuber gitu kan ya. Kalau saat ini YouTuber itu sudah sangat amat menjanjikan. Media digital, media sosial itu bisa menjadi toolsnya kita untuk mencari kesuksesan di sana. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita memang harus aware, harus perhatikan seperti apa sih kebutuhan yang ada di market gitu ya. Jangan hanya terbatas menjadi finance, kekuatannya di accounting, accountingnya yang itu aja, atau ilmu komunikasi, komunikasinya PR misalkan, PR-nya yang seperti itu aja, hal basic aja gitu ya. Nah, jadi tidak ada hal yang menonjol. Teman-teman harus mengupgrade diri terus, memacu diri teman-teman untuk bisa naik level, untuk bisa upgrade diri. Nah, seperti apa caranya? Caranya gimana gitu kan ya?
Nah, caranya adalah kita dengan bertransformasi, dengan merubah diri kita, dengan memaksimalkan diri kita, menciptakan diri kita untuk lebih dikenal orang banyak, agar semakin banyak orang lain bisa merasakan manfaat. Nah, ini yang Kak Indah maksudkan kita mulai dengan branding nih teman-teman. Ketika kita memiliki branding ataupun personal branding, akan banyak orang lain yang mudah mengenal kita. Akan banyak orang lain yang bisa merasakan manfaatnya kita. Kita punya ilmu, kita punya skill gitu kan ya. Kalau kita nggak dikenal sama orang, kalau kita nggak dibutuhkan sama orang lain, ya sayang banget ya buat apa sih. Apalagi kita menjadi orang yang biasa-biasa aja, menjadi orang yang rata-rata gitu ya. Nah, itu sayang banget. Nah, seperti apa teman-teman bisa naik level, teman-teman bisa mengupgrade diri teman-teman, yaitu dengan personal branding nih teman-teman. Nah, sesuai dengan judul kita webinar hari ini, sebenarnya webinar ini bagus banget, judulnya aja udah bikin booster banget gitu ya. Setting up your goals with personal branding. Kenapa setting up your goals? Ketika kita bicara personal branding, itu berangkatnya dari goals nih teman-teman. Dari tujuan, apa sih yang mau dicapai, apa sih yang ingin kalian cari gitu kan ya. Nah, personal branding ini tidak hanya kalian menjual diri, menaikkan level diri gitu kan ya, tapi juga kalian menggali diri kalian, mencari potensi diri kalian. Seperti apa sih yang menjadi kekuatan diriku yang sebenar-benarnya, apa sih yang menjadi passion gitu kan ya. Nah, ini benar-benar harus teman-teman kenali. Nah, ketika Kak Indah tanya, apa sih goals branding? Coba deh teman-teman mulai kurek-kurek, catet-catet gitu ya. Kalau mungkin yang ada alat tulis di dekat teman-teman gitu kan ya. Ataupun teman-teman boleh share di kolom chat gitu kan ya. Apa yang menjadi goals branding kalian? Teman-teman boleh sharing di sini. Biar nanti Kak Indah bisa bantu. Seperti apa sih goals yang benar gitu kan ya. Nah, ketika teman-teman sudah menulis goals brandingnya teman-teman, saat ini coba teman-teman rasakan, sudah di level berapa teman-teman itu mencapai goals tersebut gitu kan ya. Kalau Kak Indah bilang dari 1 sampai 10 levelnya, level 1 sampai 10, teman-teman sudah berada di poin berapa. Jadi teman-teman mengukur diri, mengukur kekuatan diri gitu ya, pencapaian ada, yang ada di dalam diri itu seberapa teman-teman sudah bisa mencapai goals brandingnya teman-teman. Nah, itu udah ada partisipan ya. Kak Indah belum baca, nanti Kak Indah baca nih. Nah, kalau katanya paman Tom Peters nih, we are CEO of our own company, Meing namanya gitu ya. To be in business today, our most important job is to be head marketer for the brand called You. Nah, jadi teman-teman, ketika kita bicara siapa yang menjadi CEO-nya kita, direkturnya kita, sebenarnya kita ini punya perusahaan sendiri loh, sebenarnya kita ini punya bisnis sendiri loh. Nah, perusahaan ini adalah diri kita. Jadi mau kita sukses, kita maju, kita berhasil, itu semuanya karena kita. Jadi yang bisa mengatur diri kita untuk bisa mencapai kesuksesan itu adalah dirimu, diri kita sendiri. Jadi maksimalkan diri, maksimalkan potensi diri. Ini yang dimaksud dengan paman si Tom Peter ini ya teman-teman ya. Nah, kayaknya akan masuk ketika kita bicara tentang personal branding, teman-teman. Sometimes kita sudah tahu personal branding itu seperti apa. Sedikit-sedikit gitu kan ya. Image lah, logo, merek, identity gitu kan ya. Nah, pada umumnya itu sebenarnya tanpa sadar pun kita sudah menciptakan personal branding kita. Jadi personal branding itu bisa terbentuk menjadi dua proses nih teman-teman. Ada secara alami ataupun natural yang tanpa kita sadar, orang lain sudah bisa menilai tentang kita, orang lain sudah bisa berasumsi tentang kita. Nah, itu secara alami, tanpa kita create, tanpa kita develop. Nah, yang kedua adalah diproses secara buatan. Maksudnya di sini buatan ini by design gitu ya. Terkonsep gitu ya, bukan fake teman-teman, karena segala sesuatunya menciptakan personal branding itu memang benar-benar berdasarkan dari kekuatan diri, dari skillnya diri kita. Nah, jadi akan ada dua proses teman-teman. Mungkin awalnya teman-teman masih orang lain yang menilai diri kalian secara alami. Oke, gue punya jurusan profesi A, B, C, gue punya skill ini, itu yang diingat orang. Nah, tetapi ketika kalian sudah sadar, oh sepertinya aku butuh nih personal branding gitu kan ya. Sepertinya aku harus berbeda nih dengan orang lain. Nah, maka teman-teman harus butuh yang namanya didesain. Nah, ketika didesain, by design, ini adalah sesuatu hal aktivitas ataupun aktivasi yang dengan sengaja teman-teman buat untuk mencapai goals brandingnya teman-teman ya.
Nah, kalau kata paman Seth Godin, marketing begin before the product is launched, gitu ya. Jadi sebelum kalian memiliki profesi yang bagus, belum memiliki standar yang bagus, tapi teman-teman sudah mulai dari sedini mungkin, dari seawal mungkin, sudah bisa mendevelop yang terbaik, mengemas gitu ya, mengemas diri kalian yang memang profesional, yang memang dibutuhkan sama market gitu ya, di brandingkan seperti itu. Nah, teman-teman kalau lihat di sampling nih di layar gitu kan ya, ada dua kopi gitu kan ya, ini udah common banget. Apa sih yang membedakan si Starbucks sama si kopi biasa gitu kan ya? Soalnya kalau ngelihat sama-sama kopi gitu kan ya, nah teman-teman pasti sudah bisa melihat seperti itu kan perbedaannya tuh apa sih, kenapa sih lebih milih Starbucks gitu kan ya. Kalau Kak Indah tanya nih, Kak Indah mau traktir kalian, mau pilih mana nih, Starbucks atau kopi abang-abang nih, misalkan gitu ya. Nah, pasti teman-teman kalau ditanya mau traktir di mana, ya udah aja, Kak Indah aku dibeliin Starbucks aja dong. Nah, kenapa sih milih Starbucks gitu kan ya? Nah, secara tidak langsung ada perbedaan yang mendasari kedua brand tersebut. Yang pertama adalah brand deliver, cara mendelivery Starbucks ini. Dia pakai konsep, dikemas, didesain seperti kafe gitu kan ya, cozy gitu kan ya, tempatnya bagus gitu kan ya, servisnya bagus gitu ya. Mungkin kalau kopi biasa nih cuman di abang-abang gitu kan. Dan juga harga mempengaruhi. Ketika sudah dikemas dengan baik, si Starbucks ini pun harga mahal dibanding si kopi biasa pun, ini kalian rela tetap membeli Starbucks gitu kan ya. Jadi menurut Kak Indah, ketika kita mengemas diri kita menjadi lebih baik, dengan punya personal branding yang lebih baik, kita punya nilai diri yang lebih mahal, one step level kita lebih high class gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman goalsnya di sini, teman-teman harus sudah punya, harus sudah aware gitu ya, bagaimana mengupscale ataupun mengupgrade dirinya teman-teman. Nah, lanjut Kak Indah ke branding. Jadi sebenarnya ketika Kak Indah ngomong dari awal sampai ke titik ini, apa sih branding? Coba deh teman-teman sharing yang teman-teman ketahui di kolom chat boleh. Apa sih branding itu? Coba Kak Indah mau lihat aktivasinya kalian nih. Seperti apa? Apa sih branding? Teman-teman boleh share. Mungkin di Google banyak, teman-teman juga bisa searching gitu kan ya. Tapi teman-teman sudah paham belum apa sih itu branding? Oke, okay, ini ada yang sharing, memperkenalkan Kak, konstruksi atau kegiatan untuk membuat nama suatu produk. Widih, ini kan udah expert nih ya, Kak Indah bangga banget nih, teman-teman tuh udah aware sama yang namanya branding gitu ya. Ketika kemarin di-invite sama panitia untuk ngisi sesi, Kak Indah paling semangat, yang duluan tuh yang semangat nih. Branding itu adalah suatu kegiatan di mana kegiatan tersebut berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan orang lain. Oke, okay, ada trust-nya gitu kan ya. Baik, teman-teman mendekati, sudah benar-benar teman-teman paham apa itu branding gitu kan ya. Jadi kalau secara definisi, secara realnya kalau dari International Associate-nya Kak Indah, branding ini adalah proses aktivasi dari sebuah makna, nilai, dan perilaku yang unggul berhubungan dengan sebuah estetika yang dapat ditangkap oleh visual penglihatannya kita dan juga bisa dirasakan secara emosional. Nah, teman-teman, berarti ketika kita melihat definisi personal branding, berarti ini adalah sesuatu hal yang disengaja, sesuatu hal yang memang aktivitas ataupun strategi yang memang benar-benar kita dengan sengaja membuat ini agar meningkatkan levelnya kita, baik secara estetika. Estetika itu adalah maksudnya bagaimana sih tampilan kita terlihat di orang, kemasan kita gimana. Kalau teman-teman bicara tadi Starbucks gitu kan ya, kemasannya, packaging logonya gitu ya, terus packingan merek brandnya, nah itu estetika nih teman-teman. Terus juga bisa dirasakan secara emosional gitu kan ya. Nah tadi teman-teman, ketika teman-teman ngelihat logo si Starbucks sama logo kopi yang biasa gitu kan ya, secara emosi tuh dapatnya tuh seperti apa? Mungkin banyak memori nih di Starbucks, wih sering ngedate nih sama teman-temannya di Starbucks, jadi ada trust di sana gitu ya. Nah, seperti itu juga konsepnya dengan personal branding.
Jadi ketika kita bicara personal branding, definisi ini yang teman-teman harus ketahui itu ada tiga nih teman-teman, sebelum akhirnya teman-teman ke personal branding. Pertama mungkin yang harus teman-teman ketahui adalah brand, karena ketika kita bicara personal branding, awal mula untuk konsep selling ataupun marketing promote ini lahir hadir itu dari konsep brand. Brand itu bagaimana kita mengemas sebuah identitas gitu ya, dari logo, merek gitu ya, tagline gitu. Nah, itu adalah brand. Nah, tetapi kalau bicara personal brand gitu ya, itu belum tentu sama artinya dengan personal branding. Karena personal brand itu adalah orang yang melihat kita, orang yang menilai kita. Jadi tadi ya, personal branding secara natural. Nah, ketika ada tambahan ing-nya, personal branding gitu kan ya, ada kata kerja nih teman-teman, ada ing-nya gitu kan ya, berarti itu adalah usaha kita untuk melakukan, untuk menjalankan, untuk mengaktivasi, untuk membuat strategi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi harus dipahami ketika hanya personal brand, itu belum ada hasil yang signifikan, tetapi ketika kalian mendevelop personal branding, berarti sudah sesuai dengan kekuatannya teman-teman. Jadi, kalau Kak Ina bilang, poin utama dari personal branding itu adalah mengenalkan diri kita, gitu kan ya, memberitahu lah, seperti apa nih diri kita. Terus yang kedua adalah membuat kesadaran. Audiens kita, orang lain itu aware terhadap kita. Dan yang ketiga adalah menjadikan evoklis. Evoklis itu adalah sebuah value ataupun nilai yang kalau orang melihat kita itu value pertama yang dia ingat. Misalkan gini, kalau kita makan nih di restoran gitu kan ya, makan di restoran, kita minta nih ke pelayannya, "Mbak, order aqua ya," gitu ya, satu misalkan gitu. Tapi yang datang itu bukan aqua, misalkan yang datang itu apalah gitu, merek lain. Nah, teman-teman komplain nggak? Teman-teman protes nggak? Kebanyakan dari kita tuh nggak ada yang protes gitu kan ya, menerima aja nih. Nah, jadi ini adalah yang dijadikan evoklis. Ini adalah mindset, pikiran pertama yang diterima sama orang lain ketika air kemasan mineral itu adalah aqua. Jadi semua brand itu aqua, diomonginnya tuh aqua. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus berusaha menciptakan evoklis dirinya teman-teman. Dan yang keempat, terjadi action gitu kan ya. Terjadi closing. Nah, maksudnya adalah ketika kita menciptakan personal branding, ada goals-nya tadi teman-teman, dan itu harus achieve, harus tercapai. Entahkah goals-nya adalah cari networking ataupun sales income-nya teman-teman, atau winning competition, ataupun winning interview, whatever itu memungkinkan untuk teman-teman bisa aktivasi. Nah, sampai di sini, teman-teman berasa kesulitan nggak ketika mendevelop personal branding gitu kan ya? Menurut teman-teman, apa nih yang menjadi kendala terbesar dalam menciptakan personal branding? Nah, kenapa Kak Indah tanya gitu ya? Karena kalau kita tahu rumus, kita tahu strateginya, itu tampaknya tidak begitu dimaksimalin banget jalannya sebelum kita tahu apa sih problem yang ada di diri kita. Nah, apa sih yang membuat kita tuh malas untuk bikin personal, untuk meningkatkan personal branding? Apa sih yang membuat kita ini nggak begitu peduli dengan personal branding gitu ya? Nah, itu coba teman-teman tulis, coba teman-teman hadirkan, teman-teman rasain gitu, seperti kenapa itu. Nah, itu harus di-declare gitu ya teman-teman, biar memotivasi teman-teman untuk next-nya ketika menciptakan personal branding tuh ini sudah terlewatkan, ini sudah terselesaikan gitu ya. Yes, nih banyak nih. Salah satunya adalah insecure dengan diri sendiri, tuh kan. Ini pasti banyak nih yang kayak gini-gini, rasa percaya diri, nggak percaya diri, persaingan ketat, iyalah. Nih belum perang udah jiper duluan ya hidupnya. Takut gagal, ya ampun, Bu, belum mulai loh, udah gagal aja takutnya. Terus belum memahami diri gitu ya. Nih banyak banget. Nih teman-teman, ketika teman-teman sudah berani ya, berani menuangkan, mendeklar apa yang menjadi ketakutan teman-teman, which is one goal, one step ahead teman-teman, Kak Indah bangga buat sama teman-teman gitu ya, sudah bisa mengenali dirinya sendiri gitu ya. Nah, yes, bagaimana cara untuk tidak terlihat hard selling, itu next nih, ini kuncinya di personal branding kalau mau soft selling ya. Nih,
teman-teman minimal di stage ini, tadi teman-teman sudah tahu goals brandingnya mau kemana, mau seperti apa. Yang kedua, teman-teman harus mencari tahu, apa sih problem yang aku punya gitu kan ya, sampai diriku nih nggak mau nih bisa punya personal branding. Nah, teman-teman, banyak dari teman-teman udah sharing, minimal teman-teman merasakan nggak cuman diri kita loh yang seperti ini, nggak cuman diri kita yang stuck seperti ini. Jadi jangan putus asa, terus upgrade diri kita, maksimalkan diri kita, karena you are special. Tadi ingat kata Tom Peter, si paman Tom Peter, kita ini adalah direktur ataupun CEO diri kita. Jadi kita yang memperjuangkan diri kita, bukan orang lain. Jadi semuanya harus diperjuangkan lewat diri kita nih teman-teman. Nah, di sesi singkat ini, Kak Indah kalau bicara seperti apa sih Kak Indah bikin personal branding yang baik ataupun meningkatkan personal branding yang bagus, cara kerjanya gimana, itu sangat ini ya, kompleks dan juga sesuai tadi ya dengan goals-nya teman-teman. Jadi strategi A, orang yang goals-nya A dengan orang yang goals-nya B itu akan beda strateginya, jalannya beda, sistemnya beda gitu ya. Tapi at the end, Kak Indah akan menarik kesimpulan biar teman-teman juga mudah gitu ya mengingat seperti apa sih mau mendevelop personal branding itu dengan 5 langkah nih teman-teman. Nah, 5 langkah ini Kak Indah bikin sesimpel mungkin, singkatannya dari brand, walaupun bukan real meaning ya. Jadi brand ini adalah Kak Indah desain aja gitu sesuai esensi dari personal branding biar teman-teman mudah nih mengingat. Yang pertama adalah be you gitu ya. B, singkatan dari BRAND, itu ada 5 step tadi, B-nya adalah be you. Be you itu adalah teman-teman menjadi diri sendiri. Menjadi orang yang punya kekuatan terhadap diri sendiri gitu ya teman-teman ya. Tadi teman-teman sudah merasakan apa yang menjadi goals diri, apa yang menjadi nilai diri gitu kan ya, apa yang menjadi kekurangan, kelebihannya gitu ya, itu digambarkan di bio, jadilah autentiknya diri dari diri teman-teman. Terus yang kedua adalah reason to believe gitu ya. Nah, R, mewakili huruf R, reason to believe ini adalah bagaimana kita mudah diingat orang, tapi melalui keahliannya kita, skillnya kita gitu ya. Kenapa sih orang percaya sama kita gitu kan ya, karena kita apa nih, kita tuh harus ada sesuatu, harus ada reason to believe-nya gitu kan ya. Mungkin title S1-nya teman-teman nanti mungkin bisa menjadi reason to believe gitu kan ya, atau portfolio kalian, atau apapun lah rekam jejak yang kalian punya untuk bisa dijadikan reason to believe dari audiens kalian, industri kalian nanti. Terus yang ketiga adalah mewakili huruf A, yaitu autentik ya. Autentik itu adalah bagaimana kita dinilai baik dari segi tadi estetika dan juga emosional gitu ya. Jadi baik dari penampilan fisik, kepribadiannya kita, karakternya kita. Nah, itu semua di autentik. Jadi style orang tuh beda-beda, ada yang karakternya humoris dan stylenya memang casual gitu kan ya. Nah, itu disesuaikan lagi dengan industrinya dia gitu kan ya. Kalau industrinya banking, nggak mungkin banget nih harus casual, kecuali dia di industrinya kreatif gitu kan ya, industrinya misalkan arsitek, mungkin dia casual style-nya okay di situ ya. Jadi memantaskan nih autentik itu, dan harus ada set point yang benar-benar menggambarkan itu diri kalian loh. Nah, yang keempat adalah networking. Nah, ketika kita menciptakan personal branding tadi kan, core point-nya adalah mengenalkan, terus menciptakan kesadaran gitu ya. Goals-nya adalah untuk networking nih teman-teman, membangun kepercayaan, hubungan teman-teman, untuk berinteraksi dengan lingkungannya teman-teman ataupun dengan audiensnya teman-teman. Dan terakhir adalah digital branding. Nah, bersyukur banget hari ini teman-teman akan juga nerima nih materi tentang digital branding. Kalau di Kak Indah simpel aja, minimal di era digital seperti ini mau nggak mau nih teman-teman, kita itu nggak cuma hanya tampilan fisik secara offline gitu ya, tetapi tampilan kita secara online itu juga sudah menjadi brandnya kita. Jadi ini adalah part penting sebelum orang lain mengenal ataupun mengenal kita lebih jauh, tapi avatarnya kita melalui digital branding ini sudah tertampil sesuai dengan diri kita gitu ya. Nah, ini adalah 5 kunci gimana sih caranya menciptakan personal branding ini teman-teman.
Nah, which is kalau secara holistiknya banget, Kak Indah punya program yang namanya personal branding itu dengan 3 konsep. Yang pertama adalah brand concept, yang kedua adalah brand development, dan yang ketiga adalah brand activation. Jadi, menciptakan personal branding itu ada hulu ke hilirnya gitu kan ya. Ada part-part yang memang harus ada strateginya sesuai dengan diri kita sendiri nih teman-teman. Nah, tapi Kak Indah yang kepanjangan kalau bahas, teman-teman cukup ingat yang si 5 tadi ya. 5 langkah tadi ya, si brand yourself tadi ya. Be you gitu ya. Nah, be you itu kalau tergambar gitu ya, bagaimana teman-teman melihat diri teman-teman sendiri. Bagaimana self-esteem-nya teman-teman, confidence, dan juga self-concept. Tadi Kak Indah tadi baca banyak banget yang problemnya adalah di problemnya, sorry, ini suara Kak Indah putus-putus, masih oke nggak? Info aja kalau misalkan Kak Indah putus-putus atau nggak, oke ya, thank you ya. Lancar, alhamdulillah. Nah, Oke, jadi tadi teman-teman banyak yang sharing gitu kan ya, nggak confident, nggak percaya diri gitu kan ya, apa sih yang nggak dipercayain dirinya teman-teman gitu kan ya, padahal kita ini sudah sangat amat beruntung loh, sudah di step seperti ini, teman-teman sudah di kuliah, udah punya pendidikan yang jauh lebih tinggi dibanding orang-orang yang tidak beruntung seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harusnya melihat dari sisi positifnya dulu nih teman-teman. Nah, ketika Kak Indah bicara tentang be you gitu ya, nah teman-teman minimal membangun self-esteem-nya kalian harus teman-teman lihat gitu ya ke 4 poin ini. Jadi jangan menarik yang hal negatifnya dulu nih teman-teman, minimal teman-teman punya part yang positif dari keempat poin ini. Bagaimana kita menghargai diri sendiri gitu ya, dibanding dengan kita merendahkan diri. Nah itu dihilangkan, merendahkan dirinya. Terus yang kedua, forgive self, karena nobody perfect. Jadi kayak body shaming segala macam itu udah aja abaikan nih teman-teman. Jadi terima diri, maafkan diri apapun, seperti apapun diri teman-teman. Dan yang ketiga adalah start sharing dibanding comparing gitu ya. Nah ini sometimes yang merasa membuat kita insecure, karena kita sering compare ke orang-orang gitu kan ya. Ini orangnya lebih hebat, lebih keren gitu kan ya. Nah terus feel good folder, maksudnya adalah benar-benar merasakan kalau diri kita ini spesial gitu loh. Kalau diri kita ini benar-benar sesuatu hal yang patut diperjuangkan, patut dibanggakan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, minimal teman-teman coba seperti apa sih meyakinkan diri teman-teman. Nah, tadi Kak Indah bicara seperti apa secara emosional. Nah, teman-teman pilih nih value-nya teman-teman. Teman-teman hadirkan seperti apa sih diri kalian yang tergambar gitu ya. Ini kalau dari screen-nya Kak Indah, ini adalah contoh value yang memang bisa teman-teman adopsi. Seperti apa nih kalian tergambar, ingin dilihat orang tuh seperti apa. Nah, ini teman-teman putuskan, misalkan kalau dari part ini teman-teman pilih 3 gitu ya, dari 3 itu teman-teman validasi. Validasi ke teman-teman kalian, ditanya gitu ya, dari 3 kata ini yang menggambarkan gue ini apa gitu ya. Nah, itu tadi salah satu tools bagaimana teman-teman mencari tahu epoch list-nya teman-teman ini apa. Misalkan gitu ya, misalkan gue ada humor, ataupun energik, dan juga confident. Nah, teman-teman kalian ditanya ini, yang menggambarkan diri gue dari ketiga ini apa? Nah, itu coba teman-teman gali, teman-teman validasi. Jadi, apa yang teman-teman ingin digambarkan tuh udah sama belum sih sama orang lain menilai diri kalian? Nah, itu yang harus di-match ya. Jadi, kalau belum sama, berarti ya teman-teman harus berusaha lagi. Seperti apa nih, biar apa yang mau kita hadirkan itu sama. Nah, ini singkat, reason to believe. Tadi Kak Indah udah sharing gitu ya, pengen dikenal sebagai apa, seperti apa personal interest-nya teman-teman. Nah, personal interest itu maksudnya adalah passion-nya teman-teman. Ketika kita terjun di industri yang memang
kita suka itu akan jauh lebih impactful dibanding kita hanya kerja tuh kayak menggugurkan kewajiban gitu ya. Jadi benar-benar jangan salah pilih kalau nanti kalian di dunia pekerjaan gitu kan ya. Jangan ada lagi kata-kata ataupun statement, aduh gue males nih kerja, aduh kayaknya kerjanya bukan passion gue, aduh gak asik. Nah, salahnya bukan di company-nya, bukan di audiens teman-teman kantor, tapi salahnya di diri kita sendiri gitu ya. Kita tidak berani memposisikan diri kita ini di daerah mana ataupun di industri mana gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian harus pertegas reason to believe-nya. Tadi Kainda udah lihat pertama tuh CV-nya Hanifa ya contohnya ya. Nah, reason to believe-nya tuh di sana tergambar. Tergambar itu maksudnya, sorry nih, Kak Indah kasih contoh seperti ini nih. Tergambar di CV-nya gitu ya. Nah, di CV tadi harus benar-benar menggambarkan diri kita. Jadi kalau teman-teman sudah mempersiapkan diri untuk di dunia kerja, dikemaslah diri kita itu dari CV-nya, dari personal profilnya teman-teman. Dan personal profil teman-teman itu harus tergambar sesuai personal branding-nya teman-teman. Ya, ada story-nya di sana, ada highlight-nya, apa nih yang menjadi kekuatannya teman-teman. Seperti itu ya, misalkan di Kainda. Dijelaskan Kainda ini, peran saat ini itu fokusnya di personal branding. Itu yang harus dikuatkan, itu yang harus di-highlight gitu nih teman-teman. Nanti teman-teman coba dirapihin profilnya sesuai dengan personal branding-nya teman-teman. Ya, ketiga adalah autentik tadi ya teman-teman. Autentik itu bagaimana kita dilihat orang lain, dilihat audiensnya kita gitu ya. Jadi nggak cuma dari penampilan, cara kita ngomong, tata kramanya kita gitu kan ya. Seperti apa kita merespon orang lain gitu ya. Dan seperti apa kita tertampil itu teman-teman harus persiapkan. Jadi kayak gini nih, personal image-nya, stylingnya harus sesuai dengan personal brandingnya teman-teman. Dari outlook, dari center point dari tampilan stylenya teman-teman ya. Karena tidak dipungkiri style ataupun tampilan utama ini adalah menjadi tolak ukur terdepan bagaimana first impression bisa dinilai sama orang lain. Kalau di sini kayaknya Kak Inda udah lihat teman-teman jago ya, udah stylish-stylish semua gitu ya. Nah, kalau yang memang masih stuck dengan stylish-nya, teman-teman bisa ke Branding You tadi, bisa konsultasi di sana. Dan keempat adalah networking, teman-teman. Singkatnya aja, si networking ini penting karena ini akan menjadi solusinya kita ketika kita memberikan services ataupun berkontribusi dalam suatu organisasi ini, teman-teman ya. Nah, keuntungannya seperti itu, mencari networking itu teman-teman harus leverage, harus luas banget dari semua tools ya, multi-channel marketing ya teman-temannya, offline dan online-nya dikuatkan. Nah, minimal teman-teman bisa terlibat di semua network gitu ya, karena network ini adalah modal kita di dalam dunia kerja gitu kan ya. Ini yang akan dilihat sama corporate, oh ini orang kenal sama siapa aja, komunitas mana aja gitu kan ya. Jangan sampai kita dinilai sama corporate, kita ini anak gunung gitu ya, cuman taunya teman kuliah doang gitu kan ya, cuman kenalnya tetangga rumah doang. Ya ampun, pokoknya ketika di zaman industri korporasi gitu ya, kita harus ada sesuatu yang kita jual, harus ada sesuatu network yang kita banggakan, yang bisa kita tawarkan ke corporate ataupun industri yang nanti kita masukin nih teman-teman ya. Dan maksimalkan inner circle-nya kalian sambil teman-teman juga meleverage si outside circle. Inner circle itu adalah orang-orang yang sudah terjaring dengan teman-teman, sudah kenal, bisa dari digital, bisa dari pertemanan offline gitu ya. Nah, teman-teman harus zoom out, menginvite teman-teman yang ada di luar circle-nya teman-teman. Nah, nanti di mapping mana yang kalian akan prioritaskan gitu ya. Prioritaskan itu adalah mana yang akan diintenskan nih. Terus nanti dinilai strong impact-nya gimana, action oriented-nya gimana, apa yang harus dilakukan. Nah, ini hanya contoh dari strateginya teman-teman aja ya. Dan terakhir adalah digital branding. Nah, digital branding, kenapa partnya penting banget di sini? Karena ini adalah at the end, ketika kita sudah mempersiapkan BRAN sampai ke network 4 tadi, dan ini yang akan dituangkan ke dalam digital brandingnya teman-teman. Teman-teman harus tahu nih seperti apa kebutuhan corporate di media sosial gitu ya. Harus disesuaikan dengan personal brandingnya teman-teman. Ranah mana yang akan teman-teman bidik?
market mana gitu kan ya, industri apa yang akan teman-teman bidik, dan lihat mana nih kebutuhannya gitu kan ya, apakah mau dikuatkan di Facebook, Instagram, LinkedIn, ataupun Twitter. Nah itu teman-teman yang akan bermain dan konsepin di mana. Nah ini adalah kalau bicara konten marketing itu, ini adalah nyawanya gitu ya teman-teman ya. Ini yang menghadirkan emosinya kita, menghadirkan dirinya kita di dalam digital, yaitu dengan konten marketing. Nah singkat aja, mungkin nanti dari yang lain teman-teman bisa explore gitu kan ya. Singkat aja, ini ada 4. Ada yang menciptakan, meng-create bagaimana konten kita itu dinilai baik, itu adalah yang pertama useful, yang kedua adalah engaging, yang ketiga visualnya juga bagus, yang keempat tuh ada emosionalnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman checklist lagi media sosialnya teman-teman, sudah ada unsur 4 ini belum gitu kan ya. Ada useful nggak, berguna nggak buat readersnya teman-teman, buat followernya teman-teman gitu kan ya. Jadi nggak hanya sekedar selfie-selfie doang gitu kan ya. Nggak hanya sekedar foto makanan lah, apa yang nggak ada meaningnya. Kecuali kalau teman-teman bikin feed ataupun konten foto makanan, tapi ada value-nya di sana, ada story-nya, ada yang bisa teman-teman edukasi. Nah itu will be good, karena saat ini teman-teman HR itu sudah bermain, udah melihat kita itu dari Instagram dulu gitu ya, ataupun dari media sosialnya dulu, Facebook ataupun mana nih sesuai dengan industri corporate yang nanti itu dibidik. Jadi semua orang sudah, semua HR rata-rata melihat itu dulu. Mereka akan pengen lihat nih kandidatnya kita, mereka ini lever community-nya nih sejauh mana, mereka kenal siapa aja, tahu siapa aja, jadi gimana nih bisa support corporate-nya kita. Nah, at the end, ketika kita menciptakan sebuah value di dalam digital branding, ini teman-teman akan ada 3 step yang bisa dilewati dari cold ke hot gitu ya. Jadi cold ini adalah orang-orang yang belum follow kita, yang nggak tahu kita, itu gimana caranya kita buat sampai ke posisi warm, sampai ke posisi hot. Hot ini adalah dia butuh kita. Bahkan nanti dia yang menjadi ininya kita ya, klien industrinya kita. Nah, secara hierarki teman-teman, ketika kita mau soft selling gitu ya, tadi kan ada yang nanya tadi sekilas kayaknya baca gimana sih caranya biar nggak hard selling gitu kan ya. Nah teman-teman yang harus dipahami adalah ketika kita meng-create diri kita, menciptakan personal branding ataupun meng-engage seseorang gitu ya, ternyata nggak bisa langsung hard selling gitu ya, apalagi hari gini audiens itu sudah sangat cerdas, sudah sangat pintar menyesuaikan kebutuhan dia yang mana nih teman-teman. Jadi harus ada, kita harus paham ada hierarki sebenarnya yang harus dilewatin nih teman-teman. Yang pertama adalah think. Ini adalah step awal. Jadi ketika teman-teman mau meng-engage audiensnya teman-teman, ada 3 step. Pertama adalah think, yang kedua feel, dan yang ketiga do gitu ya. Nah think ini kalian harus memberikan knowledge ke mereka, harus mengenalkan, menghadirkan gitu ya. Jadi biarkan mereka tahu dulu tentang diri Anda. Nah yang kedua adalah feel. Ketika sudah di posisi feel, ketika teman-teman sudah ukur nih, kayaknya audiens gue yang A, yang B, yang C ini kayaknya udah feel nih sama gue, udah suka, udah agree sama gue. Nah setelah itu baru teman-teman bisa lakukan closing, baru bisa lakukan do gitu ya. Nah do ini ada call action-nya, mereka akan purchase, mereka akan retention ke kalian, dan mereka akan trust ke kalian. Nah jadi nggak bisa kayak orang mau kayak orang mau ngelamar perempuan nih misalkan, eh lu mau nggak nih nikah sama gue, langsung ujuk-ujuk gitu, walaupun trennya sekarang lagi banyak taruh ya. Nah tapi kan kita nggak bisa di posisi itu, belum common gitu ya. Jadi ada perkenalan, penjajakan segala macam ya. Jadi harus ada intronya dulu deh sampai audiens kita itu agree gitu nih teman-teman. Nah at the end, ketika kita bicara personal branding, ada 3 poin, 3 C kalau kalian udah bilang, yaitu komitmen,
konsisten dan confident. Jadi kalau nggak komitmen dengan goals-nya berubah-berubah gitu ya, nggak akan kuat personal branding-nya karena orang bingung juga mau nilai kalian ini apa, seperti apa gitu ya. Apalagi nggak konsisten gitu ya, kadang upload, kadang enggak, kadang show off, kadang enggak gitu ya. Terus kadang contribute, kadang enggak. Nah, jadi itu nggak bisa dikategorikan personal branding karena personal branding itu harus yang reputation gitu ya teman-teman. Dan terakhir adalah confidence. Nah, tadi confidence itu berawal dari pain-nya teman-teman, problem-nya teman-teman, ketika kalian nggak percaya diri gitu ya. Coba nih, Kaina kasih tips yang benar-benar, gini deh, pencapaian apa yang memang benar-benar kalian pernah rasakan, kalian pernah diapresiasi sama orang lain, ataupun orang tua, teman, sahabat. Nah, itu hal apa? Itu teman-teman declare dan teman-teman catat, teman-teman hadirkan di sana dan rasakan, oh ternyata gue tuh pernah loh di posisi ini, pernah loh sesukses ini gitu ya. Dan jadikan itu semangat buat teman-teman, goalsnya teman-teman untuk confident. Nah, at the end adalah tips recruitment. Ini adalah 3 poin, sebenarnya banyak gitu ya, tapi Kak Indah share singkat aja. Ketika teman-teman mau memulai ataupun mencari tahu industri mana nih yang cocok untuk ininya kita ya, ataupun yang mau kita lamar gitu ya, untuk mendapatkan pekerjaan, ada 3 poin yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama adalah mapping industri kategori. Tadi ini yang dari bio-nya gitu ya, mapping industri kategori, kalian harus tahu personal branding kalian ini seperti apa. Jangan sampai kalian ini passionnya di finance gitu ya, tapi ujuk-ujuk ngelamarnya di misalkan di tambang gitu ya. Nah, kebayang ya kalau misalkan bukan industri yang kalian suka gitu kan ya, seperti apa nih impact-nya. Nah, yang kedua adalah personal presence. Personal presence itu nggak hanya sekedar CV yang harus kalian persiapkan, tapi juga tampilan-tampilan dirinya teman-teman, bagaimana teman-teman mengemas diri teman-teman. Sekarang itu di industri market industri gitu ya, kebutuhan SDM itu mereka pilih-pilih sesuai dengan taste-nya mereka, sesuai dengan value corporate-nya mereka, sesuai dengan corporate branding-nya mereka. Jadi teman-teman harus sesuaikan. Misalkan nih mau, ada yang mau kerja di Wardah gitu ya, tampilannya harus disesuaikan dengan si Wardah gitu. Brand, goals brand-nya apa, value brand dari Wardah ini apa, corporate branding-nya Wardah ini seperti apa. Atau mau kerja di Indofood seperti itu ya, teman-teman harus scroll, searching, seperti apa sih habitnya Indofood ini, ataupun seperti apa mereka penampilannya. Nah, itu harus disesuaikan. Dan terakhir adalah interview teknik. Ini sebenarnya soft skill teman-teman, ini dilatih aja interview teknik. Sebenarnya ketika kita mau memenangkan interview gitu kan ya teman-teman, kalau sudah punya personal branding yang jelas, personal branding yang kuat, tahu yang mana yang mau dijadikan kekuatan diri teman-teman, mudah-mudahan sih interview teknik ini bisa terjalan, diselesaikan dengan baik. Nah, seperti itu teman-teman. Kak Indah minimal menanamkan ke teman-teman ini adalah menciptakan personal branding itu dalam 5 step yang tadi sudah Kak Indah jabarkan. Feel free kalau misalkan ada yang masih bingung, masih mau tanya-tanya, karena kita biar bisa saling collaborate juga nantinya, biar bisa saling menambah ilmu juga yang lain, boleh nanti diajukan pertanyaan sama Hanifah ya. Nah, feel free nanti next-nya reach Kak Indah lagi lebih dekat, Kak, follow di Instagram Kak Indah aja. Terima kasih, semoga materi singkatnya bermanfaat. Mohon maaf kalau Kak Indah ada salah-salah kata ataupun salah-salah penyampaian. Terima kasih ya teman-teman. Hey, terima kasih untuk Kak Indah Warsetio atas penyampaiannya, atau sharing ilmunya yang sangat-sangat luar biasa. Jadi teman-teman, sebagaimana tadi kita udah sama-sama mendengarkan, aku mencatat beberapa banyak poin, tapi aku akan menyampaikan banyak gak sih, Hanifah? Banyak.
Banyak pusing dong. Gak? Dengernya pusing gak? Kayaknya buru-buru ya? Kalau sih, kurang deh. Pengen sampai seharian kalau perlu ya. Iya. Yeah. Nah, jadi tuh ada... Kayak takutnya pada, aduh ini pada ngantuk semua nih yang ada. Enggak. Kayaknya enggak deh. Pada betah kayak ngeliatin Kak Indah ya. Nah, okay. Jadi tadi kan Kak Indah udah sampaikan ya teman-teman. Bahwasannya kita tuh, khususnya kita di zaman sekarang itu nggak bisa jadi biasa-biasa aja gitu. Kita harus bertransformasi, kita harus selalu upgrade diri kita sendiri. Karena kalau menurut dari McKinsey Global Institute, itu juga dikatakan bahwasannya 2030 ada sekitar 800 juta pekerjaan yang akan terotomatisasi, dan banyak pekerjaan baru yang akan muncul kayak gitu kan. Makanya personal branding ini sendiri merupakan hal yang memang harus kita milikin dari sekarang gitu. Nah, gimana cara memulai branding itu sendiri kan? Kak Indah tadi mengatakan bahwasannya itu ada dua. Memang ada yang terbentuk secara alami atau natural, ada juga yang secara buatan atau by design. Jadi kadang memang kita secara natural udah ada lah gitu, secara lahirilah itu emang orang mengenal kita seperti apa gitu ya Kak Indah ya. Yeah. Nah, terus tadi tuh aku catatan yang paling penting itu untuk diri aku sendiri juga, mungkin teman-teman juga masih di bangku perkuliahan, itu ada 5 langkah mudah yang perlu kita ingat, yaitu pertama bio. Nah, ini memang yang paling susah ya, karena banyak aku personal juga sering merasa insecure gitu, dan takut menjadi diri kita sendiri. Cuman itu adalah hal langkah pertama yang harus kita lakukan, teman-teman. Terus yang kedua ada reason to believe, jadi memang kita harus mempunyai skill, atau juga pencapaian-pencapaian yang kita capai, agar orang atau pihak lain percaya nih sama kita karena apa, kayak gitu. Terus ketiga juga, mungkin ada hal yang penting ini yaitu autentik ya, gitu. Jadi itu orang memang tidak kita pungkiri, orang akan dinilai baik dari penampilan, kepribadian maupun karakter. Kemudian ada yang keempat, ada networking, yaitu udah teman-teman tahu bahwasannya memang networking adalah sesuatu hal yang memang kita butuhkan di dalam kehidupan. Kemudian yang terakhir ada digital branding. Nah, digital branding ini memang sangat-sangat berhubungan sama era kita ya, era milenial kayak gitu. Nah, mungkin setelah itu aja dan saya nanti akan di-share kembali materi dari Kak Indah, atau juga feel free nih, boleh tanya-tanya Kak Indah di Instagramnya, atau mungkin bisa ikut kelasnya juga, begitu ya Kak Indah? Boleh banget, follow dong. Udah dong. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita akan berpindah mendengarkan dan menyimak dari Kak Fardiandi. Kak Fardiandi merupakan yang entrepreneur sekaligus content creator. Nah, aku juga udah gak sabar nih, penasaran mengenai apa sih yang akan Fardi sharing kepada kita. Maka dari itu kepada Fardiandi saya persilahkan. Oke, halo kawan-kawan semua, selamat siang. Ini selamat siang atau sore sih? Oh ini masih siang. Thank you so much untuk Universitas Bhayangkara udah invite, dan juga thank you untuk Kak Indah. Saya catat loh di dalam note saya ilmu-ilmunya. Nah kawan-kawan tadi yang nggak nyata itu kasihan banget, karena kenapa? Ilmu Kak Indah itu mahal banget. Sampai saya benar-benar, wah, oh gini ya konsepnya, oh gini ya caranya untuk membangun personal branding. So, thank you so much untuk Kak Indah juga udah share tentang konsep personal branding. So, selamat datang kawan-kawan semua. Hari ini aku nggak banyak cerita, nggak banyak sharing, hanya ingin highlight aja beberapa pengalaman saya dalam membangun personal branding. Tapi sebelum boleh tahu nggak, ada yang udah follow social kreatif nggak di sini? Boleh komen di bagian chat nggak? So, just want to notice guys, ada berapa orang aja sih? Wait, let me share my slide first. Wait ya. Oke, banyak ya. Thank you buat kawan-kawan semua. Nanti di akhir sharing saya mau kasih kejutan ke kawan-kawan semua. Kalau kawan-kawan tahu di social creative itu ada DCA, saya akan kasih mungkin 1-3 orang yang mungkin memberikan pertanyaan atau menjadi partisipan yang paling aktif. I'm gonna give that kind of giveaway buat kawan-kawan semua. So, building personal brand for business. Saya akan mulai dengan pertanyaan ini. Bagaimana caranya membangun personal brand ketika belum ada hal yang spesial ditampilkan atau belum ada spesial di dalam diri saya gitu.
kenapa saya tampilkan pertanyaan ini? Karena ini juga adalah hal yang saya selalu tanyakan di awal-awal saya membangun personal brand saya di social media, karena saya orangnya pemalu, ngomong di depan umum kayak gini aja adalah hal di luar kendali saya. Jadi benar-benar saya adalah orang introvert. Kalau di kelas, kalau kawan-kawan tahu, orang-orang yang cupu, yang selalu duduk depan, selalu buka, selalu menjadi prioritas guru-guru gitu kan, itu adalah saya gitu. Bahkan waktu masih mahasiswa pun ya, 2-3 tahun yang lalu, itu saya menjadi mahasiswa yang benar-benar cupu banget. Benar-benar bukan nggak pede gitu, tapi saya merasa bahwa saya belum cukup baik untuk tampil di dunia sosial media. Makanya saya ingin sharing ke kawan-kawan semua bahwa bukan soal personality kita introvert atau extrovert, tapi apakah kita sanggup atau mau belajar untuk menciptakan peluang yang baru biar kita bisa membangun personal brand juga. Karena banyak orang selalu melimit diri mereka bahwa aku introvert, aku nggak bisa ngebangun personal brand. Padahal it's not about your personality, it's about kamu mau belajar atau enggak. So, saya akan tampilin ini dulu. Ini adalah beberapa insight dalam akun Instagram saya dan juga sosial kreatif. Meaning bahwa kalau kawan-kawan lihat, di situ bisa menjangkau sampai jutaan orang. Kalau misalkan saya menggunakan endorsement, menggunakan iklan, ini adalah hal yang cukup mahal untuk dibayar, tapi semuanya bisa dibangun dengan yang namanya personal brand. Bahkan tadi Kak Indah juga nge-highlight bahwa banyak HR untuk rekrut tim mereka, itu harus melihat Instagram dulu, dan memang HR di perusahaan saya juga kita lihat Instagramnya dulu sebelum menyeleksi apakah mereka memang cocok untuk menjadi bagian dari tim kita. So this is my Instagram, jadi perkenalkan nama aku Fardiandi, dan memang saat ini saya sebagai full-time content creator, dan juga saya ngebangun bisnis saya namanya social creative. Saya cerita dikit ya, mungkin kawan-kawan ada yang belum tahu. Jadi sebenarnya 2 tahun yang lalu, di tahun 2018-an awal, jadi pada saat itu saya baru lulus kuliah dan bingung mau melakukan apa gitu kan. Karena saya memiliki idealisme, saya nggak pengen jadi karyawan gitu. Bukan berarti bahwa saya mengidentifikasi yang namanya karyawan. Ya setiap orang punya jalannya masing-masing. Tapi saya belum melihat diri saya untuk menjadi karyawan, makanya pada saat lulus kuliah dari Makassar, saya pindah ke Jogja gitu. Pada saat pindah di Jogja, tanpa tujuan, ya benar-benar saya pasti bisa ngebangun sesuatu gitu di Jogja. 6 bulan dari satu kafe ke kafe yang lain, saya nggak menyadari bahwa oh, ternyata saya lagi ngebangun personal brand saya gitu. Kalau kawan-kawan sadar, di 2018 itu lu, di Instagram lagi trending banget soal flat lay fotografi, foto kopi di kafe gitu dengan iPhone, MacBook misalkan, itu lagi trending banget, dan saya salah satu content creator yang share hal itu. Tapi pada saat itu followersnya masih 1000 apa 2000 kalau nggak salah, tapi saya tetap happy gitu melakukannya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan, waduh ini tabungan saya udah habis, dan saya agak malu gitu, usia 20 tahun mau minta uang orang tua. Akhirnya saya berpikir, wah kekuatan saya di dunia social media nih, what if kalau misalkan saya membuka jasa social media management untuk orang-orang yang punya bisnis pengen dibantu social medianya. So itulah awal mulanya social creative berdiri, dan alhamdulillah sekarang udah nge-handle lebih dari 100 brand, bahkan brand-brand besar juga udah mulai backup, salah satunya Astra, Backcraft, dan juga XL. Tapi tenang aja, hari ini saya nggak akan bicara tentang diri saya panjang lebar. Saya akan share kepada kawan-kawan semua, as newbie, sebagai pemula di dunia social media, atau kawan-kawan masih mahasiswa nih, where I have to start. Gitu. Saya harus mulai dari mana sih, Kak Far? Nah, saya selalu menanyakan bahwa mengapa ada orang yang bisa konsisten buat konten, ada juga yang enggak. Ya, jadi ada orang yang benar-benar di awal, mungkin setiap dari kita mungkin ada yang udah mulai membuat konten di social media, kita semangat banget, wah, I want to be the next content creator, atau I want to be next Atta Halilintar misalkan, gitu kan, no offense ya guys. Jadi intinya adalah setiap dari kita tuh semangat pada saat kita pengen memulai sesuatu gitu, even kalau misalkan mau sharing sebuah konten, kita semangat banget. Seminggu masih semangat, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya semangatnya mulai turun gitu, dan stop membuat konten, dan hanya sedikit saja orang yang melanjutkan apa yang mereka harus lakukan. Karena itulah, saya menganalisa bahwa apa yang membuat mereka itu bisa terus melanjutkan membuat konten, karena mereka memiliki 3 hal ini. Pertama, mereka memiliki yang namanya purpose as foundation, mereka punya tujuan sebelum memulai, karena banyak orang selalu mau fokus gimana cara punya banyak follower, gimana cara mendapatkan uang yang banyak. Mereka lupa
Yang penting itu adalah why mereka mau memulai itu. So, sebelum how to-nya, kita fokus di why-nya dulu. Hal kedua, mereka paham understanding yang namanya content creation. Gimana konsep content marketing, bagaimana membuat konten yang sesuai dengan passion, itulah yang membuat mereka selalu tetap bertahan untuk semangat buat konten. Dan yang ketiga, dengan memiliki personal branding yang bagus, konten dari personal branding-nya, mereka bisa connect dari personal brand menjadi sebuah business purpose. Karena sebelumnya saya di social creative belum berdiri, saya memanfaatkan personal brandingnya saya, akhirnya saya berpikir, wah pengen nih membangun personal brandingnya saya dalam, pengen membangun sebuah company dan personal branding saya, akhirnya kebangunlah yang namanya social creative. Next, kawan-kawan semua, pada saat kita misalkan ada orang dia posting ya, apapun yang dia posting orang suka aja gitu ya, mau fotonya bagus atau enggak, mau desainnya bagus atau enggak, orang lain selalu suka gitu. Apa sih penyebabnya? Karena setiap dari kita selalu mulai dari sini. Kalau kawan-kawan yang personality, kita semua punya personality masing-masing, kita punya kekuatan masing-masing, dan kita punya value masing-masing. Tapi sayangnya di awal kita masuk di dunia Instagram ya, orang itu masih skeptis, siapa sih ini gitu, mau sharing-sharing gitu. Bahkan di awal-awal saya ngebangun personal brand saya, teman-teman kuliah saya itu mulai cemo, dibilang Fardi Teguh lah, dibilang online shopper, pokoknya banyak hal-hal yang mungkin karena bukan karena mereka jahat, tapi mereka belum melihat apa yang kita lihat. Dan memang pada saat kita baru mulai social media, orang itu masih skeptis gitu, siapa sih orang ini gitu. Pada saat kita konsisten posting, kita selalu membuat postingan, kita terus posting, misalkan skeptis itu mulai menurun gitu. Trust itu udah mulai naik gitu, karena pentingnya sebuah konsistensi dalam pembuatan konten. Pada saat kita selalu show up setiap hari, kita selalu ada buat konten, ya setiap hari selalu ada konten kita yang muncul di feed Instagram followers kita, authority itu mulai kebangun. Inilah yang membuat ada orang posting apapun, orang akan suka. Jualan apapun, orang lain mau beli produknya gitu, karena authority yang mereka ingin bangun. So first of all, untuk membangun personal branding kita, salah satu tujuan kita adalah membangun authority. Karena pada saat kita punya authority, walaupun misalkan followers kita hanya 2.000 atau bahkan 5.000 followers, kita bisa membangun authority yang menjadi benefit buat kita pada saat kita ingin membangun sebuah perusahaan dari personal brandingnya kita. Nah, kita bahas dulu soal purpose sebagai fondasi branding. Orang-orang selalu fokus how to-nya gitu. Kak Far, ya, kalau kawan-kawan melihat di DM-DM saya itu kebanyakan, Kak Far, gimana sih caranya untuk punya followers 10.000? Gimana sih caranya untuk saya bisa jualan yang lebih baik gitu? Selalu how to gitu. Bukan salah ya pada saat kita fokus di how to-nya, tapi yang paling penting itu kata Simon Sinek, bagi kawan-kawan yang pernah baca bukunya Start With Why, bagi saya itu penting banget, apalagi kalau kawan-kawan pengen belajar personal branding, coba saya ambil bukunya ya. Jadi ini juga udah ada di Gramedia, namanya Start With Why. Buku ini salah satu buku yang membantu saya membangun sosial kreatif, karena konsep branding di dalam dunia digital itu juga dibahas di sini, ngebahas Apple dan lain sebagainya. Dan di buku ini di-highlight bahwa daripada kamu fokus untuk mencari tahu how to-nya, itu memang penting, tapi itu hanya 10% gitu. 80-90%, you have to know why you have to do that gitu. Karena kebanyakan di antara kita buat konten ya udah buat konten aja gitu. Kalau ada yang suka, okay, I'm happy gitu. Tapi kalau nggak ada yang suka, ya udah bodo amat gitu. Karena kenapa? Nothing tulus. Buka Instagram gratis. Buat konten Instagram gratis, nggak ada bayaran. Coba deh, kalau misalkan kita ngebangun bisnis yang benar-benar real, sewa ruko yang misalkan di Jakarta ini, di Tebet, ini sekitar 500-700 juta setahun, otomatis kita punya profesionalitas, sense gitu, dalam mengerjakan sesuatu. Karena kita melihat, wah kalau modal saya nggak balik, wah saya rugi nih. Nah, sedangkan di Instagram, kita memandang bahwa, ya nothing tulus gitu. Kalau ada yang suka, okay, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya udah bodo amat gitu. Jadi itu sangat penting, kawan-kawan harus punya purpose-nya dulu, harus punya why gitu. Kenapa? Why you have to build your personal brand? Tiga hal ini yang menjadi pertanyaan saya pada saat saya memulai personal brand saya. Pertama adalah, what change are you trying to make? Perubahan apa sih, Far, yang ingin kamu buat? Karena saya nggak bisa hanya berpikir bahwa, membangun personal brand dan bisa terkenal. Itu nggak bisa seperti itu. Karena kenapa? Sekarang udah semakin ketat, semakin banyak content creator, semakin banyak influencer ya.
untuk kita membangun personal brand-nya kita, perubahan apa sih yang kita pengen buat itu harus jelas gitu. Apa sih membedakan kita dengan mereka? Misalkan nih, kita pengen membuat konten tentang kuliner. Konten kuliner udah ada MG Dalena misalkan. Apa sih membedakan perubahan yang ingin aku buat dari kontenku dengan si MG Dalena itu? Saya nggak mengajarkan untuk membandingkan diri, sama sekali enggak, tapi ini konsep benchmarking. Karena kita harus real ya, saya nggak bisa kasih motivasi-motivasi bahwa you can do that, apapun yang kamu ingin buat, kamu bisa melakukan sesuatu. No, kita nggak bisa melakukan sesuatu tanpa riset, kita nggak bisa membangun sesuatu tanpa membuat sebuah perubahan yang memang benar-benar bisa memberikan impact buat orang banyak. So, makanya pertanyaan pertama adalah kawan-kawan harus tahu dan sadar bahwa change yang kawan-kawan ingin buat itu seperti apa. Yang kedua adalah what promise are you making gitu. Nah, promise maksudnya di sini ada yang bilang asar. Kata guru ngaji saya, kalau lagi belajar itu katanya nggak apa-apa gitu. Tapi saya nggak tahu hadis bla bla bla. Nanti kawan-kawan bisa cari sendiri. Tapi kalau lagi konsepnya belajar, konsepnya lagi mengambil ilmu, itu nggak apa-apa dilanjutkan. Nanti pada saat udah selesai, baru mulai untuk lanjut untuk sholat gitu. Guru saya adalah Ustadz Zaki yang dari Mesir. Kawan-kawan bisa cari sendiri ya nanti. Kita lanjut. So, yang kedua adalah kawan-kawan soal mulai untuk tanyakan what promise are you making gitu. Janji apa sih yang kamu pengen buat buat kawan-kawan semua pada saat ingin membangun konsep personal brand misalkan. Apa sih yang ingin kawan-kawan buat gitu. Janji-janji seperti apa sih misalkan. Ini akan membantu mereka berubah lebih baik. Konten saya akan membuat mereka lebih mendapatkan hiburan yang lebih baik misalkan. Konsep yang akan saya buat adalah membantu mereka membangun bisnis yang lebih baik. Itu adalah promise yang benar-benar kita benar-benar apa ya menjadi salah satu hal yang membuat kita bisa terus-menerus membangun personal brandingnya kita. Karena ya kita tahu promise yang ingin kita buat seperti apa. Pertanyaan ketiga, who are you seeking to change? Nanti juga akan aku bahas bahwa ya pada saat kita mulai untuk ngebangun personal brandingnya kita, kita harus paham bahwa siapa sih orang kita ingin attract, karena memang ada yang dibilang Kak Indah tadi, by design, ada juga memang ya naturally kita bisa attract mereka gitu. So makanya penting banget buat kawan-kawan semua, penting banget untuk tahu siapa sih audience yang kawan-kawan pengen attract. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, pada saat kawan-kawan udah menjawab 3 pertanyaan tadi, hal selanjutnya yaitu mulai design your value ya. Pada saat kita tahu bahwa, okay, personal brand, saya ingin membangun personal brand, saya harus mulai dari mana, Kak Far? Saya harus sharing tentang apa? Saya nggak tahu kekuatan saya itu ada di mana. Makanya penting banget buat kawan-kawan semua harus tahu bahwa value-nya apa, dan juga audience kawan-kawan yang ingin attract itu seperti apa. Jadi konsepnya seperti ini. Coba kawan-kawan tanyakan, apa sih yang menjadi nilai diri kawan-kawan semua? Apa sih yang menjadi hal yang, apa ya, yang kawan-kawan senang lakukan, menjadi passion dari kawan-kawan semua, yang kawan-kawan tetap semangat untuk melakukan hal itu, walaupun kawan-kawan nggak dibayar dari situ. 50% what's your value? 50% apa yang terjadi di dunia ini? Apa yang lagi trending? Audience seperti apa yang ingin aku attract? 50-50 ini dikombinasikan, jadilah sebuah konten untuk personal branding yang bisa membantu kawan-kawan semua. Karena kita nggak bisa terlalu idealis yang berpikir bahwa kita punya kekuatan, kita hebat, ya udah gitu. Saya nggak mau tahu apa yang lagi trending, saya nggak mau tahu apapun yang saat ini Instagram konten-konten yang lagi naik, I don't care gitu. Kita nggak bisa seperti itu karena konten yang kita buat itu harus serelevan mungkin dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini gitu. Next, who is your audience? Dan memang ini yang seperti saya bilang tadi, pertanyaan ketiga adalah audience seperti apa sih yang kawan-kawan pengen attract ya? Siapa sih mereka gitu? Memang harus di-set di awal karena kenapa? Beda generasi, beda gaya bahasa, beda usia, beda cara penyampaian gitu. Kalau saya pribadi di dalam akun personal brand saya udah setting gitu, orang-orang follow saya ada usia 20 sampai dengan usia 35. Mereka-mereka yang mungkin punya interest ketertarikan di dunia creative entrepreneur, mereka punya ketertarikan di dunia self development dan juga entrepreneurship, ya udah gitu, saya set. Tapi apakah kalau misalkan ada followers yang lebih tua, usia 40-50 tahun, saya menolaknya? Enggak, justru enggak gitu. Tapi saya membuat konten yang memang khusus untuk target audiens saya. Karena pada saat kita terlalu broad, terlalu luas, ya enggak spesifik gitu. Pada saat konten kita untuk, Pak, lu gada? Apa lu butuh gua ada? Ya kita enggak punya
value yang bisa apa ya orang lain paham gitu, ini siapa gitu. Makanya penting banget untuk punya audience yang spesifik, so kawan-kawan semua punya gaya bahasa yang sederhana, yang to the point kepada target market yang kawan-kawan ingin bagikan personal brandingnya. Next, tadi udah sharing tentang purpose as foundation, kawan-kawan udah tahu way-nya bagaimana, dan kawan-kawan juga tahu bagaimana caranya untuk ngebangun audience, dan konsep untuk membuat konten itu adalah value dan juga audience. Selanjutnya adalah bagaimana caranya personal brand ini kita buat menjadi sebuah konten. Bagaimana pada saat kawan-kawan udah mulai ngebangun personal brandingnya, kawan-kawan juga tetap bisa relevan dalam membuat konten. Makanya, step kedua atau ilmu kedua yang akan saya share ke kawan-kawan semua yaitu understanding content creation. Sangat penting sekali buat kawan-kawan semua untuk paham bahwa kenapa content creation adalah salah satu fondasi. Karena ada dua konten marketing saat ini di apa misalkan kita di social media ya, kalau mau ngebahas marketing. Pertama, content marketing. Kedua adalah paid marketing gitu. Kawan-kawan mau struggle di mana? Kalau paid marketing, nggak ada yang salah. Silakan belajar Instagram Ads, belajar SEO, belajar yang berbayar gitu kan. Tapi saya secara pribadi, sosial kreatif, kita per tahun 2020 udah nggak pernah iklan lagi. Karena kalau kita lihat-lihat setahun yang lalu, 2019, itu dalam sebulan kita bisa menghabiskan uang 10-20 jutaan untuk iklan sendiri. Dan alhamdulillah sekarang udah nggak pakai iklan lagi. Kita hanya membangun yang namanya content creation. Ya, paham bagaimana konten marketing itu biar kita bisa menjangkau banyak orang gitu. Karena salah satu channel marketing yang zaman nenek moyang kita sampai sekarang itu masih bertahan itu adalah channel MLM, mulut lewat mulut. Kalau ada teman kita sharing sebuah konten yang bermanfaat, punya nilai, ya orang lain juga punya intention, punya niat untuk juga share hal itu gitu. Sesederhana itu. Bahkan beberapa kali konten sosial kreatif itu di-share sampai 40.000 orang, 45.000 orang. Bentar, ini ada yang bilang suaranya putus-putus. Boleh tahu nggak ini putus atau bagaimana? Let me know, guys. Enggak. Okay, thank you. Kita lanjut ya. Okay, kalau nanti ada yang bilang lagi putus-putus, kawan-kawan langsung dijawab aja lancar kok biar I'm just continue ya. Next. Dalam hati konten marketing, kawan-kawan harus paham hal ini, di-capture, di-print, dipajang di kamarnya. Orang nggak akan pernah peduli dengan konten kita sampai kita peduli dengan mereka. Pada saat yang kita sharing selalu yang tadi Kak Indah juga bilang, boleh sharing makanan, boleh-boleh aja. Boleh sharing soal kuliner, boleh-boleh aja. Tapi value apa sih yang ingin kamu sampaikan dari konten itu? Dan ada salah satu pertanyaan yang muncul juga, Kak, kok di Indonesia itu lebih banyak konten-konten yang apa ya, bukan negatif sih, lebih ke konten yang receh lebih banyak views-nya daripada konten yang berkualitas. Kenapa, Kak? Ya. Mungkin kawan-kawan juga mulai bertanya gitu. Kalau trending di YouTube gitu kan, ada beberapa konten creator yang mungkin menurut kawan-kawan biasa aja gitu videonya, hanya ngoceh-ngoceh biasa, tapi kok bisa tinggi gitu ya. Bisa banyak konten-konten yang cepat naik gitu. Sedangkan ada beberapa konten creator yang dari dulu udah di YouTube atau dari dulu udah di Instagram, punya kualitas yang bagus, punya value yang bermakna banget, tapi views-nya sedikit gitu. Ada yang salah nggak sih? Bagi saya pribadi, nggak ada yang salah gitu. Wah, ini banyak yang komen nih. Banyak drama, konten giveaway. Saya juga pernah menanyakan hal itu, guys. Jadi kayak saya bilang, waduh, ini gimana ya? Ini kok banyak konten-konten yang berkualitas, nggak banyak gitu. Ternyata nggak ada yang salah, guys. Karena di Indonesia itu sistemnya piramida seperti ini. Ini kok Ernest pernah sharing juga. Kita tahu dan sadar di Indonesia ada 250 juta orang. Ya. 250 juta orang ini otomatis SDM setiap dari 250 juta ini beda-beda. Ya. Nggak semua sama dengan kita. Nggak semua dapat perguruan tinggi bahkan. Nggak semua kuliah. Nggak semua lulus SMA bahkan gitu. Artinya apa? Banyak orang yang memang bukan kurang pendidikan ya, lebih ke, gimana bahasanya ya, intinya adalah lebih banyak orang yang nggak meng-value sebuah ilmu, dan juga lebih banyak orang yang hanya sekedar ingin menikmati aja gitu. Makanya konten-konten self-development, konten-konten berkualitas, konten-konten yang mungkin menurut kita, wah ini bernilai gitu kan, orang lain abaikan gitu. Mereka lebih menikmati yang receh, lebih menikmati yang
yang sifatnya sederhana. Gak ada yang salah, memang Indonesia seperti itu. Dan kita sebagai content creator, ya udah fokus kepada hal yang kita bisa kendalikan. Kita nggak bisa kendalikan banyak orang di luar sana untuk suka dengan konten kita, tapi kita bisa mengendalikan diri kita untuk terus posting konten, untuk terus melanjutkan kontennya kita, gitu. Karena akan selalu ada marketnya kok. Kalau kawan-kawan nonton TV, ya masih di sini masih ada nggak sih yang nonton TV? Boleh komen nggak? Yang masih nonton TV, kalau saya sih udah 5 tahun ya nggak pernah nonton TV lagi gitu kan. Jadi kalau kalian lihat di TV itu, net TV adalah favorit saya gitu. Tapi views-nya sedikit gitu, ratingnya sedikit dibandingkan dengan film-film yang terbang-terbang, film drama, sinetron. Itu banyak banget yang banyak views-nya gitu, banyak ratingnya. Apa yang salah? Nggak ada yang salah, emang Indonesia seperti itu gitu. Makanya selain untuk menjaga idealisme kita, kita juga harus tetap konsisten, walaupun misalkan yang view sedikit, lebih baik sedikit tapi berkualitas. Itu dia kalau kawan-kawan lihat ya, red card untuk influencer yang kita pegang di secara kreatif, mereka yang red card self-development, dengan yang konten-konten receh, walaupun followersnya lebih banyak, itu lebih mahal yang self-development. Karena apa? Karena mereka punya value. Sedikit tapi berkualitas itu lebih baik daripada banyak, tapi ya belum berkualitas atau sedikit berkualitas. Gitu. Next, Kafar, gimana membangun konten yang bernilai ya? Konten bernilai dimulai dari menentukan siapa yang menjadi hero kita, itu yang pertama. Jadi biasanya pada saat, nah ini ada yang suka The Comment juga, saya senang sekali ikut The Comment. Ya sederhana gitu, tapi tetap memberikan kita insight dan ilmu. Sebisa mungkin kalau kawan-kawan misalkan pengen membangun sebuah konten, jadilah seperti The Comment, sometimes menghibur, sometimes memberi ilmu. Dan ya, seperti itulah konten-konten yang tetap akan relevan dan tetap bisa kita mendominasi di dunia social media ini. Rule number one yang paling penting buat kawan-kawan semua adalah menentukan siapa yang menjadi hero. Pada saat kita buat konten, ya selama ini di awal-awal saya buat konten, saya selalu berpikir tentang diri saya. Siapa diri saya sharing. Ya, karena banyak orang personal brand, ya. Personal branding itu kan tentang diri kita. Ya udah, saya coba untuk sharing tentang diri saya. Saya lagi jalan-jalan, saya lagi traveling, atau menunjukkan mercy, misalkan rumah mewah. No, orang nggak akan pernah peduli gitu. Makanya penting banget, di dunia konten, itu ada yang dibilang pemeran utama, ada yang dibilang pemeran kedua, pemeran pengganti misalkan, itu ada gitu. Yang menjadi pemeran utama, yang menjadi hero-nya bukan diri kita, tapi audiensnya kita. Kalau kawan-kawan lihat di dalam sosial media saya sedikit banget yang sharing tentang diri saya gitu. Saya nggak terlalu banyak sharing tentang diri saya. Ya karena memang saya pengen membangun personal brand saya sebagai seorang yang menjadi guide di dunia self-development. So, yang menjadi hero di dalam konten saya, ya audiens saya. Sometimes I talk about creative entrepreneur, kadang saya bahas soal pebisnis, kadang saya bahas soal content creator juga, karena mereka adalah target audiensnya kita. So, penting banget, rule number one, yang menjadi hero konten kita bukan diri kita, tapi audiensnya kita. Next. Konten yang bakalan mau di-share oleh orang lain ya adalah 3 jenis konten ini. Ini kalau nggak catat ya, jangan cuma chat-chat aja. Number one adalah konten yang benar-benar to learn how to do something ya, karena 3 jenis konten ini yang benar-benar shareable, saveable, ya gampang di-share, gampang di-save. Yang pertama adalah to learn how to do something, maksudnya gimana? Konten-konten yang bakalan di-save itu adalah konten yang apakah konten kita mengajarkan mereka untuk melakukan sesuatu hal lebih baik lagi, apakah dengan tutorial, misalkan tutorial untuk Lightroom misalkan, ya intinya adalah kita mengajarkan mereka untuk melakukan sesuatu gitu, untuk gain new skills atau misalkan menyelesaikan sebuah masalah mereka. Itu yang pertama. Konten kedua yaitu to better understand something. Apakah konten kita memberikan mereka insight yang baru? Misalkan nih, kawan-kawan yang anak-anak ilmu komunikasi nih, pengen sharing dunia PR gitu kan. Apakah konten kita memberikan mereka insight? Itu bisa juga. Dan yang ketiga ini yang paling powerful. To feel something. Yaitu konten-konten yang sifatnya relatable, konten yang emotional, konten yang benar-benar menyentuh hati orang yang membacanya. Karena tulisan yang dipakai atau ditulis dengan hati akan nyampe ke hati. Nah, 3 jenis konten ini adalah benar-benar satu hal yang akan membantu banyak orang untuk menjadi content creator yang lebih baik, karena 3 jenis konten ini yang bakalan mau di-share. Semakin banyak orang share, ya, semakin banyak hal yang semakin banyak orang yang kita akan jangkau gitu. Tanpa apa?
tanpa iklan, tanpa endorsement, ya kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Bayangkan tadi capturean pertama saya di awal-awal, jutaan orang loh guys, 2-3 juta. Kalau kita mau bandingkan untuk bayar ads itu udah mahal banget gitu. Tapi dengan memahami konsep konten marketing ini, kawan-kawan setidaknya bisa menjangkau mereka step by step. Apapun saya sharing hari ini, tentunya it's kind of process gitu. Nggak ada yang langsung jadi gitu. Oke, saya udah belajar nih dengan Kak Indah, Kak Fardi, hari Indah Personal Branding, saya udah mengaplikasikan semuanya, tapi kok belum ada hasil? No, it's kind of process gitu. Karena membangun brand ya semuanya tentang proses. Bahkan Nike aja di awal-awal ya orang mengabaikan. Apple juga apa sih gini gitu kan. Tapi pada saat kita konsisten untuk menyampaikan pesan itu, ya tetap aja nyampe ke audiens kita walaupun butuh waktu yang lebih lama. Oke. Okay. Empati adalah hatinya konten marketing. Pada saat kita mulai untuk mendalami konten marketing, kita harus belajar untuk berempati. Berempati dunia digital maksudnya gimana, Kak Far? Ya, kita harus sadar banyak hal yang belum sanggup disampaikan oleh orang lain. Kita sebagai content creator, kita bisa menyampaikan hal itu. Itu yang pertama. Kedua, banyak hero-heronya kita yang tadi, pemeran-pemeran utama dalam konten kita, mereka punya banyak masalah gitu. Tapi mereka bingung bagaimana menyelesaikan masalah itu. Kita sebagai content creator, kita bisa mengemas sebuah konten untuk menyelesaikan masalah mereka. Walaupun nggak secara spesifik untuk menyelesaikan masalah mereka, setidaknya ada titik terang yang kita bisa berikan melalui konten yang kita buat. Gitu. Nah, ini adalah tiga hal yang bisa ngebantu kawan-kawan dalam membuat konten. Konten apapun itu, mau itu video, mau itu microblog, dan lain sebagainya. Ya, tiga hal ini yang menjadi storyline gitu ya, step by step dalam membuat sebuah konten. Pertama adalah capture their problem. Kalau bisa pada saat kita ingin membuka sebuah konten atau membuat caption misalkan atau menulis headline, kalau saya selalu sarankan untuk capture their problem first. Jadi mulai dengan masalah mereka, mulai dengan keresahan mereka. Karena yang menentukan mereka ingin membaca caption kita, ingin like postingan kita, ya headlines-nya apa, caption awalnya apa di 1-2 kalimat itu tentang apa. Pada saat yang kita highlight adalah problem mereka, keresahan mereka, mereka pasti akan mengikuti apa yang ingin kita sampaikan. Nah, pada saat udah capture their problem, hal kedua yaitu building storytelling, ya mulailah menjelaskan apa problem yang kawan-kawan ingin selesaikan atau problem apa yang kawan-kawan ingin sampaikan, baru mulai untuk how you solve them. Jangan sampai udah menyebarkan banyak masalah, keresahan-keresahan banyak orang, terus ujung-ujung di dalam konten kita nggak memberikan solusi. Itu namanya content creator abal-abal gitu. Penting banget capture their problem, but don't forget to offer solution. Jadi selalu kasih mereka solusi apa. Dan nggak harus menjadi fake ya. Maksudnya ya apa adanya aja guys. Jadi sebagai, kalau saya pribadi ya di personal brand itu, kalau misalkan kita punya value yang humoris, menjadi orang yang memang fun gitu, nggak perlu terlalu faking untuk menjadi orang yang serius di social media gitu. Apa adanya aja, karena kenapa? Pada saat kita misalkan ngebangun sebuah brand di Instagram misalkan dengan sedemikian rupa, tapi pada saat ketemu dengan orangnya langsung, terus beda dengan value-nya, sebenarnya nggak ada yang masalah. Cuma ya beda aja gitu, sayang aja. Makanya kalau saya pribadi, just be yourself gitu. Karena microblog pun di awal-awal banyak yang mengabaikan gitu. Kalau kalian-kalian tahu microblog itu apa? Microblog itu adalah konten multiple post yang ada di Instagram. Ya kalian-kalian tahu lah ya. Di awal-awal banyak yang mengabaikan gitu. Banyak yang bilang apa sih ini gitu. Tapi karena sekarang udah trending, udah mulai naik, ya orang akan mulai ngikutin gitu. Makanya penting banget, you just have to trust yourself, trust your personality, dan mulai lanjut aja gitu dengan apa yang bisa kalian-kalian bagikan kepada audiensnya. Selanjutnya adalah sampaikan sesimpel mungkin, dan mungkin kalau kawan-kawan lihat slide saya juga simpel banget, saya sampaikan sesimpel mungkin, karena kenapa? Orang buka Instagram itu bukan untuk diedukasi, bukan untuk dapat apa ya, atau untuk jualan, untuk beli sesuatu misalkan. Makanya sangat penting orang-orang buka Instagram itu karena mereka ingin mendapatkan inspirasi, mereka ingin mendapatkan informasi yang menghibur mereka. Sebisa mungkin konten yang kita buat itu disampaikan dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Di luar sana banyak content creator yang khususnya bahas digital marketing, tapi nggak banyak yang viral.
nggak banyak yang dikenal. Karena kenapa? Banyak mereka hanya menggunakan gaya-gaya bahasa yang memang anak-anak digital marketing aja yang tahu gitu. Mungkin karena mereka merasa bahwa dengan menggunakan istilah-istilah yang lebih advance, yang lebih tinggi, orang lain akan merasa wow dengan kontennya kita. Padahal enggak gitu, kita enggak peduli. Jadi kita akan peduli pada saat konten itu simple dan memang ya simple tapi bermakna gitu kan. Tapi kembali lagi ke tes masing-masing, ini pun saya share ke kawan-kawan semua karena udah nge-handle 100 brand itu dan ya it works gitu. Daripada kita benar-benar menyampaikan banyak hal, bertele-tele, ya lebih baik simple tapi to the point, orang yang dapat sesuatu daripada bertele-tele terus nggak dapat apa-apa. Gitu. So building brand is kind of process dan kita harus tahu ya semuanya benar-benar proses gitu, nggak langsung pesan-pesan yang ingin kita sampaikan itu langsung nyampe. Ya butuh waktu untuk menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan kepada mereka. So it's okay. Jadi personal brand di awal kita mulai bangun, kita buat konten, orang lain mengabaikan kita, siapa sih orang ini gitu. Kayaknya nggak apa-apa. Mungkin kawan-kawan ada yang pernah dibilangin, wah kamu udah berubah ya, wah kamu udah gini ya, gini gitu, kamu dulu nggak kayak gini. Nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan oleh teman-teman toksik, kalau bisa saran saya abaikan mereka gitu. Bukan mengabaikan untuk memutus silaturahmi, tapi kita sadar bahwa ada hal yang lebih penting yang kita ingin bangun, yang sometimes mereka belum melihat apa yang kita lihat gitu. Nah, hal ketiga yaitu gimana connecting personal brand to the business. Ini adalah poin ketiga yang ingin saya bahas. Gimana caranya membangun personal brand, dan personal brand itu kita hubungkan dengan bisnisnya kita. Karena penting banget untuk kita semua di dalam personal brand saya pun pribadi, company saya Social Creative, itu bisa kebangun dari personal brand-nya saya. Ya, kalau ada yang bilang bekerja sesuai dengan passion, apakah Fardi bekerja sesuai dengan passion? Jawaban saya, iya, gitu. Ini adalah passion-nya saya. Kok bisa? Ya, karena it's all started with personal brand. Ya, saya sharing suatu hal yang saya suka, dan dari situ saya berpikir bagaimana saya bisa dibayar dari suatu hal yang saya lakukan. Ya udah, bangunlah sebuah bisnis. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mengkonekkan gitu, menghubungkan antara personal brand kita dengan bisnisnya kita. Next, ya, we are as entrepreneur, itu adalah orang-orang pada saat kita ngebangun personal brand-nya kita adalah brand ambassador brand-nya kita. Jadi kalau kawan-kawan sadar bahwa manusia percaya dengan manusia, kenapa banyak misalkan kawan-kawan Apple bisa naik gitu kan? Kan orang percaya dengan visinya si Steve Jobs gitu. Di awal-awal memang Steve Jobs belum muncul gitu, tapi pada saat udah muncul Apple udah semakin bagus gitu. Karena kenapa? Orang manusia percaya dengan manusia. Untuk manusia percaya dengan brand, manusia harus lihat siapa sih manusia di balik dari brand ini. Makanya penting banget kita sebagai entrepreneur atau sebagai content creator, pada saat kita punya bisnis, kitalah sebagai brand ambassador sesungguhnya. So, makanya penting dari segi value, dari segi nilai-nilai, kita harus benar-benar sharing suatu hal yang memang sesuai align dengan nilai-nilai di dalam diri kita, ya, dan juga bisnisnya kita. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan personal brand saya ngebahas soal personal development atau self-development, tapi bisnisnya kuliner, bagaimana cara dihubungkan? So it's okay ya, pada saat bisnis kita misalkan industrinya beda dengan konten personal branding kita, ya nggak apa-apa juga. Cuma memang pada saat value-nya sama itu akan lebih mudah. Tapi pada saat kawan-kawan misalkan pengen ngebangun personal brand untuk passion-nya, bisnisnya is still business, ya udah berarti cara nge-branding-nya pun berbeda. Jadi tetap ngebangun bisnis brand, personal brand kadang-kadang ngebahas soal kuliner, kadang-kadang lebih fokus ke personal development yang memang menjadi konten kawan-kawan semua. Next, same value, creativity with integrity. Ya, salah satu kelemahan dari personal brand, dan saya ingin highlight di sini juga, karena kata guru saya juga selalu, kata guru saya adalah Jaya Setia Budi, kalau kawan-kawan tahu, itu ada founder Yuk Business. Personal brand memang bisa membantu bisnis kita, bisa membantu banyak hal, karena ada personal gitu, orang lebih percaya dengan personality kita. Tapi sayangnya, pada saat kita ngebangun personal brand kita, dengan value yang kurang integrity, kurang nilai-nilainya misalkan, pada saat kita jatuh, personal brand kita jatuh, bisnis kita juga mulai jatuh. Kenapa? Orang tahu siapa di balik dari orang ini misalkan. Misalkan ada beberapa brand, nggak usah disebutin ya, jadi financial advisor atau financial platform, beberapa bulan yang lalu, itu benar-benar mereka sukses banget gitu di dalam Instagramnya mereka gitu. Tapi karena ada satu hal, ya bisa
bisa dapat semuanya gitu, connect semuanya. Makanya penting banget, for me, it's okay untuk bangun personal brand, tapi don't forget to build your creativity with integrity. Kreativitas, tapi jangan lupa integritas. Artinya, ya kita sebagai sosok manusia, tidak luput dari salah gitu kan. Tapi kita harus tetap sebisa mungkin menjaga itu, bukan untuk diri kita, tapi untuk bisnis kita, untuk perusahaannya kita. Pentingnya membangun culture brand, ini juga satu hal yang penting. Culture brand itu apa? Kawan-kawan yang pakai Apple, ya, kawan-kawan yang pengguna Apple nih misalkan, kita tuh ada yang namanya problem internal, ada yang namanya problem eksternal. Problem eksternal kita butuh smartphone, kita butuh kamera yang lebih baik, kita butuh apps untuk Zoom yang lebih baik misalkan. Itu adalah eksternal problemnya kita. Kebanyakan bisnis di luar sana, mereka fokus untuk menyelesaikan external problemnya ini. Ya, yang mereka highlight, wah, our product is great, produk kita bagus, ini adalah fungsinya, ini adalah hal-hal yang menjadi highlight ketika kamu beli produknya kita. Mereka lupa, orang lain beli sesuatu, salah satunya adalah karena mereka memiliki internal problem. Internal problemnya saya, ya, apalagi para pengguna Apple misalkan, kita pengen menjadi bagian dari ekosistem Apple. Kita pengen dilihat sebagai komunitas yang punya tes teknologi yang tinggi. Itu adalah problem internal kita. Karena itulah kalau kalian lihat iklan-iklan Apple, itu bukan iklan sebenarnya. Mereka hanya sharing bagaimana cara menggunakan dan bagaimana vibes komunitas Apple, dan kita pengen berpartisipasi menjadi bagian dari situ. So, itulah culture brand. Gimana caranya biar membangun sebuah komunitas yang nggak secara intention kita mau bangun komunitas, tapi itu bisa kebangun. Nike deh. Iklan-iklan Nike nggak nge-highlight soal sepatunya keren terbuat dari ini, gitu kan. Mereka hanya highlight beberapa atlet yang menggunakan sport mereka, dan mereka percaya tentang just do it, gitu kan. Itu tagline mereka, gitu. Jadi, yang mereka jual bukan hanya produknya, yang mereka jual adalah value culture brand di dalam brandnya. Karena itulah sangat penting pada saat kita udah mulai untuk mengkonekkan personal brand kita dengan business brand kita. Sebisa mungkin business brand kita itu kita ngebangun culture brand yang nggak jauh-jauh dari personal brand yang kita coba untuk bangun. So, ini butuh waktu, ya. Salah satu contohnya social kreatif. Social kreatif itu, saya kasih contoh ya, kawan-kawan. Ada kaos social kreatif, hanya tulisan social kreatif aja. Kita jual harga Rp499.000. Itu banyak banget yang mau beli, gitu. 80-an apa 90-an gitu yang mau beli. Dan kalau misalkan culture brand yang nggak kebangun, ya orang nggak mungkin mau beli. Padahal modalnya hanya mungkin Rp70.000, Rp80.000. Orang tetap mau beli. Karena kenapa? Mereka ingin menjadi bagian dari anak-anak muda kreatif. Itulah culture brand yang kita bangun, yang memang kita setting di awal-awal, bukan setting sih, kita set up gitu kan. Kita pengen social kreatif itu bukan hanya sebagai agensi, tapi sebagai platform yang empower anak-anak muda kreatif, biar mereka bisa dibayar mahal sesuai dengan passionnya mereka. Karena pesan itu udah nyampe, dan memang di awal-awal juga nggak nyampe gitu, 1-2 tahun, dan akhirnya bisa, dan sekarang brandingnya alhamdulillah itu bisa kebangun banget. So, sebagai penutup saya, thank you so much. Ya, saya selalu suka dengan quote baik kawan-kawan yang udah follow saya, yang berwawasan luas akan dikalahkan oleh mereka yang mau mengambil tindakan. Ilmu dari Kak Indah tadi luar biasa sekali. Ya, saya nggak bilang ilmu saya luar biasa, tapi apa yang saya share hal ini mungkin bisa membantu kawan-kawan semua. Ilmu ini bisa bekerja kalau kawan-kawan mengambil tindakan. So, that's all for me. Semoga membantu. Thank you. Baik. Terima kasih banyak untuk Kak Fardiandi, penyampaian yang sangat luar biasa. Pasti teman-teman di sini juga banyaklah ilmu yang didapatkan. Semoga kalian jangan lupa nyatet, karena kalau nggak nyatet rugi banget ya. Biasanya tuh kita harus mendapatkan ilmu ini di kelas berbayar, tapi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mengadakan webinar ini secara gratis. Jadi sayang banget kalau kalian nggak menyimak atau nggak mencatat apa yang disampaikan Kak Fardiandi. Mungkin sebelum kita ke panel diskusi, dari panitia mau ada iklan sebentar, teman-teman. Silakan kepada panitia. Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going. Yeah,
I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven, so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. For too long. Baik. Nah, tadi yang sudah disampaikan Kak Fadiyandi itu kurang, banyak banget ilmunya. Cuman mungkin aku akan menyampaikan ulang beberapa yang aku catat. Di sini kita juga dalam membuat konten, kita juga harus memperhatikan tiga hal, setidaknya tiga hal penting, yaitu pertama ada purpose as foundation. Jadi kita juga harus memperhatikan tujuan awalnya kita membuat konten itu untuk apa. Tidak hanya terfokus untuk how to, gimana ya caranya untuk banyak subscriber, atau banyak followers, banyak yang like, atau banyak yang share konten yang kita buat. Tapi kita juga harus mematangkan lagi apa tujuan kita. Kemudian yang kedua juga understanding content creation, di mana mengenai content creation ini, kita tuh sekarang, ya sekarang, kita pertama ada paid marketing, itu seperti teman-teman ketahui, berbayar, tapi juga kita bisa menggunakan content creation. Jadi lebih mengkreasikan dan mengetahui juga mana harus konten yang kita buat. Nah, Kak Fadiyandi ini kalau kalian follow di Instagramnya, beliau kan sering banget nih membuat microblog di Instagram yang kalian bisa baca. Mungkin aku mau menyampaikan kalian apa salah satu kalimat yang menjadi favorit aku di Instagramnya Kak Fadiyandi. Mungkin teman-teman di sini yang punya usaha atau apa dan lagi struggling maksud aku, terus kalian kayak bingung gitu, kenapa sih kok gini-gini aja usaha gue, kenapa ya masalah gue gini-gini aja. Kak Fadiyandi bilang kalau misalnya kita punya masalah, Kak Fadiyandi bilang don't complain, just do something about it. Kita ya nggak perlu komplain-komplain, tapi kita harus memikirkan apa nih yang harus kita lakukan supaya kita move on dari keadaan ini. Dan Kak Fadiyandi juga mengatakan Instagramnya bahwasannya keajaiban akan berpihak kepada mereka yang nggak pernah berhenti untuk mencoba. Jadi kegagalan itu hal yang biasa, yang penting kita gimana upgrade diri kita. Oke, baiklah teman-teman, kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Mungkin aku akan bacain yang pertama itu ada dari untuk Kak Indah, itu ada dari Azahra Dianovitasari dari Universitas Pancasila jurusan Farmasi tahun 2020. Topik yang saya ingin tanyakan kepada Kak Indah mengenai kreatif di dalam hidup. Saya ingin menanya Kak, kita kan di bidang kita yang sekarang, generasi muda saat ini dituntut untuk lebih kreatif. Bagaimana menurut kakak kita mengoptimalkan dan mengembangkan kreatif itu, Kak? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab dulu, Kak Indah. Jadi lebih bagaimana kita mengoptimalkan dan mengembangkan kreatif itu? Bagaimana kita mengoptimalkan dan mengembangkan kreativitas? Oke, terima kasih buat tadi yang tanya Azahra ya. Iya, yeah, betul. Nah, kenapa kita dituntut banget di era seperti ini untuk kreatif? Karena memang segala sesuatunya ini disesuaikan dengan kebutuhan nih. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan market ataupun kebutuhan industri itu seperti apa. Nah, teman-teman, ketika kita mau meng-create gitu ya, gimana sih kreativitas itu bisa terbentuk gitu ya? Kreatif itu sebenarnya pertama itu dari inisiatif kita dulu nih, inisiatif kita tergerak gitu ya, untuk kita mau melakukan sesuatu. Nah, dimulai dari kita inisiatif, kita mau melakukan sesuatu, kita harus tahu dulu kebermanfaatannya nih apa, tujuannya untuk apa gitu kan ya. Nah, ketika kita sudah tahu tujuannya untuk apa, nilai kebermanfaatannya untuk apa, baru kita meng-create, mengkonsep gitu kan ya, hal tersebut nih apa. Nah, teman-teman bisa cari tahu problemnya dulu nih, pain point-nya dulu di dalam suatu kondisi gitu kan ya. Problemnya apa nih? Itu teman-teman harus highlight. Terus setelah tahu problemnya udah ketemu,
Terus baru teman-teman mulai berpikir idenya apa, solusinya apa gitu kan ya. Nah, ketika teman-teman sudah melahirkan solusinya, idenya apa, baru mengeluarkan ideasnya, baru membentuk si apa nih yang mau dilakukan gitu kan ya. Jadi sebenarnya kreativitas itu lebih kepada seperti apa sih kita ini bisa mengoptimalkan sesuatu gitu kan ya. Jadi yang tadi Kak Ina bilang tadi, inisiatif, jadi nggak hanya stuck dengan apa yang tersedia, apa yang ada, jadi coba digali lagi hal yang memang bisa menjadi solusi buat orang lain, bisa menjadi kebutuhan untuk orang lain. Itu sih kalau menurut Kak Indah, di sektor apa aja, di dalam konteks apa aja itu. Jadi teman-teman harus ini peka gitu ya, why-nya kenapa, ini gimana gitu. Nah, kalau kayaknya sedikit tambahin gitu ya, kalau misalkan kreatif di dunia kantor, di dunia pekerjaan, itu bisa dilihat dari bagaimana kita mengoptimalkan soft skill dan hard skill-nya kita gitu kan ya. Nah, kreatif kalau dalam dunia pekerjaan tuh gimana kita bisa berinisiatif, itu mungkin punya kemampuan untuk mudah mempengaruhi orang lain gitu ya. Terus bisa mudah berkolaborasi, mudah beradaptasi, nah gitu ya. Nah, jadi teman-teman pikirkan nih caranya kreativitas ideas-nya seperti apa nih, kalau misalkan kolaborasinya seperti apa, terus biar mudah menginfluence orang lain ini seperti apa. Nah, itu teman-teman pikirkan, tapi cara memikirkan ideas-nya, out of the box-nya, yaitu tadi ya, cari tahu dulu pain point-nya apa, baru desire yang diharapkan sama orang lain tuh apa, barulah nih konsepnya. Itu sih Hanifah. Baik, terima kasih Kak Indah atas jawabannya. Mungkin Zahra udah bisa menyimpulkan ya jawaban dari Kak Indah. Terus yang pertanyaan kedua itu untuk Kak Fardiandi, ini dari Matrifai yang bertanya, Kak, bagaimana mengukur kesuksesan seseorang dalam membentuk personal branding dalam konten di media sosial? Oke, okay, thank you pertanyaannya. Nah, kalau soal KPI, soal kesuksesan di personal branding, kalau saya pribadi belum ada ilmunya untuk ngebahas itu, tapi kalau aku pribadi, sukses di personal branding itu sesederhana, kita itu udah punya 100-200 orang yang bisa dapat insight, walaupun nggak harus 100 sih, 10-50 orang yang enjoying tentang value kita, enjoying tentang diri kita, menurut saya itu udah cukup gitu. Karena kebanyakan di antara kita, kita merasa bahwa kita bakalan bahagia pada saat kita dapat 10.000 followers, bisa swipe up gitu. Padahal nilai diri kita nggak diukur dari bisa swipe up atau enggak. Jadi makanya penting banget untuk saat ini, menurut saya yang paling penting pertama, kita bahagia dengan apa yang kita lakukan. Kedua, ada orang yang bisa dapat impact dari situ. Udah, itu aja sebagai fondasi. Karena kita nggak bisa mengendalikan hal-hal lain di luar dari diri kita, selain apa yang ada yang kita miliki. So, itu aja sih. Intinya personal branding, kita ngebangun itu, kita percaya itu sambil kita kolaborasi untuk networking, karena networking adalah salah satu hal yang bisa membuat kita menjadi lebih baik, memiliki relasi yang lebih luas, itu yang akan membuat bisnis kita bisa lebih bertumbuh. Itu sih, semoga membantu. Terima kasih Kak Fardiandi atas penjelasannya. Nah, ini sangat banyak sih antusiasnya, cuman aku mencoba pilih dulu ya teman-teman. Nah, ini dari ada Diki Ridlo Muslimin, Universitas Muria Kudus, izin bertanya kepada Fardiandi maupun Bu Indah. Nah, ini pertanyaan banyak, cuman mungkin aku akan bacakan bagian. Dia nanya, pada saat ini kan saya mempunyai bisnis properti seperti peralatan bangunan, dan akhir-akhir ini pendapatan saya berkurang karena adanya aturan PSBB yang diterapkan pemerintah. Menurut pendapat Ibu maupun Mas, bagaimana cara meningkatkan personal branding khususnya pada bisnis yang lagi saya jalankan gitu, pagi di masa pandemi ini gitu, apa yang bisa saya lakukan gitu. Oke. Tadi siapa Hanifah? Ini dulu ya. Midori. Diki. Oh, Diki. Oke, Mas Diki, ya. Terima kasih pertanyaannya. Nah, tadi bagaimana mendevelop personal branding untuk mendukung bisnis, seperti itu ya. Kalau bicara tadi konteksnya hard selling, berarti personal brandingnya yang diaktivasi. Berarti tadi Kak Indah sampaikan itu personal branding itu kan ada tiga, ada secara konsep dulu di develop,
Terus di secara development-nya, tools-nya tadi apa, seperti tadi Kak Fardi udah sharing gitu kan ya, digitalnya harus ada, kontennya harus sesuai dengan kebutuhan gitu kan ya. Nah, yang ketiga adalah aktivasi ataupun strateginya. Nah, ini yang harus dikuatkan, aktivasi branding-nya itu yang harus dikuatkan. Jadi harus dilewatin dulu, brand konsepnya harus sudah clear, value-nya sudah ada, terus baru diaktivasi. Nah, strateginya banyak sebenarnya kalau bicara strategi personal branding itu, aktivasinya tuh bisa dengan storytelling, brand storytelling-nya, bisnisnya yang mau di-highlight itu seperti apa, gitu kan ya. Bisa bikin konten-konten yang menarik, bikin video, gitu ya, ataupun kolaborasi dengan di industri yang sama. Jadi, menjalin network. Nah, tapi yang paling penting tadi, ya tadi Kak Indah sharing tentang hierarki customer, gitu ya. Hierarki customer itu kan ada 3 step. Sampai mereka itu will do, sampai mereka itu ada action-nya. Jadi ada 2 step yang harus teman-teman lewatin dulu gitu kan ya. Kalian awareness dulu tentang bisnis ataupun personal branding-nya teman-teman, baru hadirkan engagement. Nah, setelah engagement baru ke activity, action-nya seperti apa. Barulah closing, retention-nya itu tuh di-maintain. Jadi sebertahap sih, step by step, jadi nggak bisa langsung goal point gitu. Mungkin nanti Mas Fardi mau nambahin tuh. Soalnya kalau pandemik memang harus maksimalnya di digital ya, efektif setuju. Banget sih. Karena kalau lagi COVID kayak gini, ya ampun, terbatas seperti itu. Setuju. Ya, benar dibilang Kak Indah soal personal branding itu udah hal yang banget yang ingin saya bahas lebih ke ini. Kalau personal branding yang Kak Indah highlight udah benar, kawan-kawan bisa lakukan itu. Yang saya bisa suggest adalah kawan-kawan mulai ngebangun building business brand-nya gitu di industri, apa sih tadi yang jualan bahan bangunan ya? Property. Peralatan bangun, oh, blablabla. Oke. Ya, jadi ada beberapa bisnis yang memang harus dibangun fondasi bisnis brand-nya dulu sebelum kawan-kawan ngebangun personal brand-nya. Kalau memang punya passion di situ, oke, boleh-boleh aja, silakan dilanjutkan. Nah, untuk bisnis brand-nya, karena klien kemarin ya, pokoknya jual bangunan juga, kawan-kawan bisa mulai untuk membangun konten-konten yang memang spesifik untuk orang-orang memang lagi butuh bangunan gitu. Bukan butuh bangunan, butuh alat bangunan gitu. Jadi hal-hal yang sederhana, yang sifatnya bisa bikin microblog, misalkan 3 tips memilih pipa yang lebih baik untuk rumah minimalis misalkan. Jadi hal-hal seperti itu yang kawan-kawan bisa ngebantu untuk naikkan konten kawan-kawan semua. Kalau memang kawan-kawan ada di daerah tertentu, let's say di daerah Bandung atau Cimahi, ya udah pakai bahasa Sunda untuk memang target orang-orang sekitar situ. Karena kan ini berbasis demografis dan ya harus di-highlight dulu. Kalau memang pengen dapat customer yang sekitar situ aja, ya udah penggunaan gaya bahasa, penggunaan konten, gimana orang mengkonsumsi konten, itu harus di-research dulu. Kalau saya itu sih, jadi sambil ngebangun personal brand-nya, bisa juga untuk mulai ngebangun business brand. Semoga membantu. Terima kasih untuk Kak Indah sama Kak Fardian di atas jawabannya. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Ini pertanyaan untuk Kak Fardi. Nah, jadi pertanyaannya dari Anjar dari Bekasi. Nah, seringkali kita sedang melakukan sesuatu dengan tujuan personal branding, tetapi sering dianggap orang-orang pamer. Dari kakak, apakah ada solusi untuk menanggulangi masalah tersebut, atau kita tidak harus menaruh perhatian lebih kepada orang-orang tersebut? Makasih, Kak. Gitu pertanyaannya. Oke, namanya siapa tadi? Anjar, ya? Anjar, ya. Oke, thank you. Hai, Anjar. Salam. Ya, salam kenal. Thank you for the question. Jadi memang di dunia personal brand ya, di dunia social media ada banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan. Bahkan kalau kalian lihat konten saya ya, konten yang positif banget gitu, kata self development, tetap aja ada haters gitu, tetap aja ada orang yang pengen nge-highlight bahwa ini pencitraan, ini positive toxicity, jadi toxic gitu, bla 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 gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang memang kita nggak bisa kendalikan. So bagi saya pribadi, kalau ada hate comment, ada suatu hal yang sifatnya mungkin menyakiti hati kita, coba tanyakan ke diri kita, apakah itu membuat kita bertumbuh, atau itu membuat
justru menjadi head yang membuat kita nggak bertumbuh. Kalau jawaban kita itu membuat kita bertumbuh dan kita bisa berbenah, ya udah didengerin aja dan udah let it go gitu. Tapi kalau sifatnya hate gitu, sifatnya benar-benar merasa bahwa wah kamu pencitraan gitu kan, ya udah diabaikan aja. Karena bagi saya pribadi, semua dimulai dari niat ya. Niat kita membangun personal brand yang tahu siapa diri kita sendiri. Apakah audiens kita tahu? Mereka nggak tahu gitu. Mereka cuma bisa mengira-ngira, wah kayaknya ini pencitraan, ini enggak. So for me, selalu aja mulai dengan niat kita baik. Kalau memang kita mulai dengan suatu hal yang baik, ya kita akan attract orang-orang yang baik. Walaupun nanti pada akhirnya ada orang yang nggak baik yang kita attract, ya udah diabaikan aja and move on gitu. Kalau ada satu orang mengabaikan kita, bakal lebih banyak kok followers yang baru yang siap menerima siapa kita apa adanya. Itu sih, okay. Semoga membantu. Mungkin aku mau nambahin juga kali. Silakan Aida. Boleh. Tapi silakan, enggak sih, sebenarnya aku bukan nambahin, cuman mau agree aja sih si Fardi, Mas Fardi. Soalnya ketika ada orang yang negatif, ada yang toxic, kalian harus yakini, percayai, diabaikan aja, karena itu bukan audiensnya kalian, mereka nggak butuh. Betul. Berarti kan kondisi itu gitu, jadi diabaikan karena itu bukan target kalian, bukan marketnya kalian, ya don't care gitu loh, nggak usah peduli. Terus tadi yang dinamakan pencitraan, personal branding, nah ini harus di clearkan juga, ketika kita bicara personal branding ternyata tuh pamer, ajang pamer. Nah di kembali lagi seperti apa nih kita melihat, kalau kita ngedevelop diri kita ini secara konsisten, itu udah nggak bukan pencitraan, karena itu memang personal branding. Pencitraan itu dilakukan kalau hanya sesekali doang. Sesekali menampilkan branding yang oke, yang the best, tapi besok enggak, bulan depan besok enggak, minggu besok. Nah, itu mungkin bisa pencitraan. Tapi kalau sesuatu yang konsisten, komitmennya ada di sana, itu bukan pencitraan, itu personal branding. Setuju, karena manusia bertumbuh ya Kak Indah ya. Maksudnya kayak kadang orang menilai diri kita tuh 5 tahun yang lalu, wah Fardi yang dibilang kayak gini, wah sekarang dia pencitraan banget. Padahal manusia bertumbuh. Setuju Kak Indah ya. Nah, setuju banget itu. Yes, perfect. Oke, pertanyaan selanjutnya ini juga menarik. Ini tuh dari Fatma Septiani. Pertanyaannya itu seperti ini. Apakah harus create konten sesuai dengan passion kita? Sementara secara realistis passion kita dengan ketertarikan orang berbeda-beda, bagaimana mengatasinya gitu? Apa yang harus kita lakukan? Dari Fatma. Oke, aku jawab juga nggak apa-apa. Okay. Itu boleh ya. Sih buat Mas Fardi. Jawab dua-duanya. Keroyokan ya, keroyokan. Jadi tadi gimana Hanifah, ulangin sedikit. Jadi kalau misalnya kita buat create konten nih, apakah sesuai dengan harus sesuai dengan passion kita? Sedangkan realitanya tuh ketertarikan orang berbeda gitu dengan passion kita. Kita harus kayak gimana gitu? Oke. Kalau Kak Indah sih simple aja. Mulai dari start from zero. Jadi mana yang membuat diri kita tuh nyaman dulu gitu kan ya. Buat apa kita menjadi orang lain gitu? Kalau kita sendiri butuh diapresiasi menjadi orang lain, bukan menjadi diri kita sendiri. Jadi ya buat apa? Kalian akan capek dan itu tadi yang namanya akhirnya terasa seperti fake, terasa seperti pencitraan, karena itu bukan real kalian gitu loh. Kenapa harus di highlight, kenapa harus dikuatkan di sisi itu, kecuali memang ada part lain, misalkan memang karena pekerjaan, karena bisnis. Nah itu harus teman-teman bedakan mana yang menjadi image brandingnya. Jadi ada komposisinya, mana yang jauh ditonjolkan. Mungkin komposisinya 100% gitu kan ya. Ada 70%-nya yang harus sesuai dengan diri teman-teman, mungkin 30%-nya bisa yang lain. Nah, itu kalau dari Kak Indah sih, mulai dari hal yang simpel yang bikin kita nyaman dulu aja. Setuju Kak Indah, setuju banget. Jadi kalau aku mau highlight dikit aja, maksudnya pada saat kita ngebangun personal brand dan kita takut kalau kita mulai suatu hal yang sesuai passion kita dan nggak ada yang mau, menurut saya nggak mungkin sih. Karena setiap area itu pasti ada marketnya, even kecil gitu. Yes. Karena awalnya saya senang, karena passion itu bisa berubah ya. Karena mungkin kita bertumbuh, kita belajar, akhirnya wah. Awalnya sih senang tentang dunia smartphone, misalkan saya ini pribadi gitu, senang dunia iPhone, MacBook, bla bla bla. Tapi 2 tahun, 3 tahun, akhirnya wah kayaknya saya lebih pengen nge-develop self-development misalkan, ya nggak apa-apa juga. Benar yang dibilang Kak Indah gitu, mulai dari nol dulu gitu. Jadi maksudnya ya nggak usah peduli dulu tentang audiensnya. Kita dulu nih, happy nggak buat kontennya? Karena percuma punya banyak subscriber, jutaan misalkan, tapi kita nggak happy, for what gitu. Kita menukarkan dunia offline kita dengan dunia online, tapi kita nggak bahagia. Tujuannya apa? Itu sih, semoga membantu.
Baik. Terima kasih Kak Indah sama Kak Fadir jawabannya. Ini the last question ya teman-teman. Pada udah gak sabaran nih pengen dapat hadiah kayaknya. Jadi ini pertanyaannya itu dari Awan Dwi Cahya. Ini ke Kak Fardi Yandi mungkin pertanyaannya. Karena dia nanya seperti ini. Kak, hashtag memberikan pengaruh seberapa besar Kak? Dan gimana cara memilih hashtag yang baik dan benar? Ini maksudnya di Instagram ya Kak Fardi gitu. Mungkin bisa tolong dibantu. Oke. Okay. Oke, okay, thank you for the question. Hashtag ya, ini teknis. Jadi kalau kawan-kawan mau belajar soal hashtag, sebenarnya sederhana banget ya. Kalau hashtag itu dia sebagai SEO di Instagram. Jadi kalau misalkan kita Google, kita mencari sesuatu, ada iklan-iklan yang muncul, itu adalah SEO. Nah, sedangkan di Instagram, kalau kita ingin mencari sesuatu, itu memang kebanyakan lewat hashtag. Dan memang pada saat followers kita masih sedikit, yang bisa menjangkau lebih banyak orang itu salah satu bantuannya adalah hashtag. Pertanyaannya adalah gimana menemukan hashtag yang cocok untuk akun kita. Hal yang saya lakukan di awal-awal adalah mulai untuk mengintip akun-akun rivalnya, bukan rival sih. Akun-akun yang sejenis mungkin dengan saya dan lihat apa hashtag yang mereka coba pakai, digunakan. Saya list tuh 20-40 hashtag. 40 hashtag ini saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Hari ini saya posting hashtag kelompok A, besok saya posting kelompok B, besoknya lagi kelompok C. Saya bandingkan semua datanya, yang mana mendatangkan traffic yang lebih banyak, itulah yang akan hashtag saya gunakan. Karena di dunia sosial media, kita nggak bisa mengasumsi, wah kayaknya hashtag ini bagus, nggak bisa. Kita harus berdasarkan data, dan kita harus membandingkan mana yang terbaik, baru mulai untuk menggunakan hashtag itu. Itu aja sih, semoga membantu. Baik, terima kasih untuk Kak Fardi atas jawabannya. Nah, jadi teman-teman, maupun Kak Indah dan Kak Fardi, jadi panitia ini mempunyai surprise gitu berupa uang virtual ya, mungkin bisa nanti dihubungin mau diisi apa. Jadi ada 5 pemenang. Nah, maka dari itu aku minta tolong nih untuk Kak Indah memilih 2 orang peserta terbaik dan Kak Fardi juga tolong dipilih 2 orang peserta terbaik gitu. Nanti satu bisa aku bisa nyampil. Pilihnya gimana nih? Gimana ya, aku ulang ya. Ini kalau okay. Online Kak Indah gampang ya nunjuk. Iya, orang. Gampang. Ini kayak lebih baik deh. Jadi boleh dipilih dari room chat atau juga aku ulangin tadi pertanyaannya ya. Jadi yang pertama tadi ada Zahra itu bertanya kepada Kak Indah, kemudian yang kedua ada Ahmad Rifai itu bertanya kepada Kak Ahmad ke Kak Fardi, mohon maaf. Terus yang ketiga ada Diki nanya untuk kedua belah narasumber. Kemudian ada Anjar nanya ke Kak Fardi tadi. Terus kemudian ada Fatma yang bertanya kepada keduanya. Dan yang terakhir juga ada saudara Awan yang nanya ke Kak Fardi. Nah, itu tadi yang bertanya. Cuman kalau mau milih juga dari room chat, secara acak atau apa itu secara mutlak, silahkan Kak Indah sama Kak Fardi untuk memilih masing-masing 2 orang. Untuk mendapatkan door prize. Yeay. Oh, ada yang gak mau, ya gak apa-apa. Gimana nih, milihnya kayaknya jadi melototin ini, aduh. Iya, ini banyak banget ya, bentar. Bener. Guys, ada yang lagi butuh? Aku sih. Oke, saya dapat satu nih, ini keren nih. Oke. Okay. Siapa nih, Puji Handoko, dia hashtag terus. Okay. Yeah. Puji Handoko. Ya, yeah, Puji Handoko, congratulations. Ayo Kak Indah lagi. Ayo. Masih ada Kak Indah. Apa ya? Ini boleh nih Rismawan Widi. Rismawan Widi nih tadi dia di room chat ngasih statement branding adalah suatu kegiatan bla bla bla. Oke. Okay. Siapa lagi ya? Masih banyak. Wah, banyak banget nih yang mau. Tadi katanya enggak mau. Oke, kayak Diki deh. Ini ada caption. Iya. Mohon maaf Kak, minta tolong Kak pertanyaan yang terakhir dijawab. Oke, kita kasih hadiah. Okay. Diki, ya gitu ya. Halo muslimin. Iya. Oke. Okay. Ya. Ayo Kak Indah, siapa lagi? Aduh. Ini rumit ya. Iya kayak milih pasangannya sulit. Aduh, nggak bercanda guys. Ini Saifa Torik ini boleh nih, dia belum kejawab pertanyaannya. Oke, okay. Saifa Torik. Men Saifa Torik aja ya Kak. Pribadi kita terganggu gitu gimana? Hah? Namanya Saifa Torik. Iya. Oke. Okay. Dia nanya tapi belum kejawab. Oh baik.
Nah, ya udah tersisa satu ya, aku bakal milih siapa ya? Apakah aja yang mau pilih apa aku nih? Ayo pilih aja. Ayo. Oke. Oh, ini karena banyak yang setuju-setuju ya sama pertanyaannya. Tadi dia yang soal pamer-pamer itu. Benar. Pinjar dari Bekasi. Oh iya, saya juga ada hadiah. Oh iya, tadi. Iya, benar tuh. Tadi banyak banget ya webinar kali ini, banyak banget hadiahnya. Tapi aku jadi peserta aja deh. Oke, jadi nggak apa promosi, nggak promosi sih. Jadi di Sosial Kreatif itu ada kelas namanya Digital Creator Academy. Jadi kayak orang-orang aku bimbing secara personal untuk 30 hari mentoring gimana menjadi seorang digital creator yang punya kreativitas with integrity gitu. Dan ini dibimbing selama 30 hari. Dan ini udah berjalan 2 batch, udah ratusan alumni. Nah, selanjutnya itu batch di bulan Oktober tanggal 10 gitu. Nah, saya pilih 3 nih. Gimana cara milihnya, Mbak? Wah. Oke, jadi cara milih gini aja. Kalian silakan buat story aja ya, enggak perlu tag aku, kalau mau tag juga enggak apa-apa, tag di Sosial Kreatif deh tentang apa yang kalian pelajari hari ini, boleh tag Kak Indah juga. Nanti kita lihat 3 yang memang paling bagus, paling menarik saya akan pilih gitu untuk dapat. Tapi nothing tulus ya guys, meaning bahwa kalau dapat alhamdulillah puji syukur gitu. Tapi kalau enggak ya udah yang penting kawan-kawan dapat ilmunya gitu. Ya, semoga membantu. Oke, teman-teman tuh jangan lupa ya. Jadi Kak Fardi juga mau ngasih hadiah nih berupa nanti bisa siapa ikut Digital Creator Academy yang akan diadakan tanggal 10 Oktober ya, Kak. Benar ya? Iya. Nah, itu caranya nanti kalian bisa story-in apa nih yang kalian dapatkan pada webinar kita hari ini. Bisa nge-tag Sosial Kreatif maupun Kak Indah atau Kak Fardi, nanti akan dipilih oleh Kak Fardi. Begitu, teman-teman. Dan teman-teman juga bisa, kalau post story, jangan lupa tag di bemubara_official. Mungkin segitu aja sesi diskusi panel kita pada hari ini. Kalau begitu, aku selaku moderator, mohon maaf nih apabila selama menemani kalian diskusi panel ini ada salah-salah kata, baik yang disengaja atau enggak. Kalau begitu, aku serahkan kembali ya kepada MC. Saudara Mita, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak Hani. Baik, acara yang terakhir yaitu adalah penutupan. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hasmal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara demi acara telah kita lalui. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maaf, jangan lupa untuk yang mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk host, silakan. Wah, ini kalau foto bersama di tag ya ke Instagramnya kita-kita. Siap. Ya. Oh, lagi foto ya, sorry. Oke, baik. Satu lagi, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah di-share oleh panitia lewat grup WhatsApp. Dengan itu, saya selaku pembawa acara secara resmi menutup acara pada kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Indah, Kak Fardi. Terima kasih Hanifah, terima kasih MC-nya juga. Terima kasih Kak Indah. Yang cantik. Udah pada live. Terima kasih Kakak Kerudung Marun. Iya. Kak moderator, dapat salam dari Mama. Yo, salam. Genit banget si Puji. Oh, Puji ya.
Kakak moderator jangan lupa cek TikTok aku ya. Gak main sih. Kakak moderator, hitung cipir. Oh ya teman-teman, untuk nanti yang menang itu nanti bakal dihubungin sama panitia ya. Jadi jangan khawatir. Jadi jangan lupa pada absen ya, supaya bisa dihubungin juga sama panitia. Pertama ada Handoko, kedua kita story guys. Operator kita. Makasih panitia.